Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Zaifah, kejap eh. Kita tunggu. Tunggu yang lain-lain. Okay. Dr. Zul, apa khabar? Dr. Zul dengar ke tak? Tak dengar. Dengar. Tak dengar. Dr. Zul, boleh dengar tak? Ah, kejap. Dr. Zul dia tak unmute. Okay, Dr. Zul. Tak dengar juga. Dr. Zul dengar tak? Doktor Zul tak dengar suara ke? Dr. Zul cuba cakap. Tak dengar lah. Cik Zaifah boleh dengar suara Dr. Zul ke? Selamat pagi Encik Shah. Boleh dengar saya ke? Pagi. Dengar jelas. Okey. Suara saya okey ya? Dengar. Boleh boleh. Okey, alright. Kita tunggu Dr. Zunaidi saya betulkan speaker dia.
Okay. Encik Syahmi pun dah ada ke? Encik Syahmi. Ya, Puan Puteri, saya ada. Ah, okey. Asal gelap no muka, Puan. Oh, cahaya. Jangan kita tunggu Dr. Zul, dia tak kita tak boleh dengar suara dia. Apa jelas ke saya? Ah, dah lemas saya. Bomber pula. Kejap, kita tunggu Dr. Zul. Dr. Zul Naidi.
Okay, Dr. Zul tengah tukar laptop sekejap. Mungkin ada problem dengan mic, mikrofon laptop dia. Okay, so far kita pendaftaran kita ada 113 orang, tapi yang baru masuk sekarang ni 58 orang. So kita tunggu lagi 5 minit boleh? And then kita sambil Dr. Zul betulkan dia punya mic and then kita akan start lah. Okey, Dr. Zul boleh dengar tapi dia bergema sikit. Tak, sebab saya buka dua laptop ni. Okey, okey. Tidak eh. Dr. Zul. Okey kak. Okey. Alright. Dr. Zul mungkin boleh buka video kamera boleh.
Alright. Okay, so kita ada 68 participant, 69. Dia makin naik lah, maknanya ada yang masuk. So kita sementara diorang ni masih nak login, kita start dululah. Boleh? Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta yang mendaftarkan diri untuk event kita pagi ini, dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada panel-panel dan moderator kita pada hari ini. Kita juga ada seorang tetamu istimewa lah, iaitu Encik Muhammad Abdullah, Timbalan Pendaftar Bahagian Hak Ehwal Pelajar USM. Dia akan bersama-sama kita lah untuk sesi begini. So tanpa melengah, sebelum saya cuma ada info tambahan untuk para pelajar USM, which is MyCSD akan diberikan kepada senarai yang stay sampai akhir lah. Sistem Webex ni akan auto detect siapa yang stay sampai akhir. And kita ada di akhir nanti kita akan ada sesi soal jawab, dan kita ada menyediakan beberapa hadiah menarik yang mana kita akan post kepada siapa yang participate lah untuk sesi Q&A kita nanti. So normal baru, kita tanya soalan, kita post lah hadiah. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya serahkan sesi ini kepada Encik Khairul Syahmi Ibrahim selaku moderator untuk sesi pagi ini. Beliau merupakan salah seorang fellow kawanan USM. So ini adalah sesi pertama lah untuk beliau dalam keusahawanan atas talian. Dia banyak aktif untuk program keusahawanan di luar talian. So ini adalah kali pertama kami bekerjasama. So tanpa mengambil masa, saya serahkan sesi ini kepada Encik Khairul Syahmi untuk bertanyakan soalan kepada panel-panel kita. Okay, terima kasih. Alright, terima kasih Puan Puteri. Saya rasa ini kali pertama juga kita di kampus Indo ya. Menyambut balik ini. Alright, okay. So terima kasih Puan Puteri atas very warm welcoming. Juga saya ucapkan selamat datang kepada semua ahli panel. Dan juga Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera kepada semua penonton. Sekarang ni kita ada 76 orang yang telah login ke dalam sistem pada pagi ini. Itu saya mengucapkan Assalamualaikum dan selamat sejahtera sekali lagi lah. Okay, nama saya Syahmi, saya penolong pendaftar di Pusat Inovasi dan Perundingan merangkap video kesuanan juga lah di USM. Ya, untuk mengetahui bersama-sama kita pada hari ini ada 3 orang ahli panel yang dibawakan khas. Itu yang pertama, kita ada Profesor Maria Dr. Zul Yaakob, Pesara Kanan dan juga Pilihan Perusahaan yang berada di namanya ada di situ, Zubi Yaakob. Hai, Doktor. Hai. Kemudian kita ada Syah Zumiza Safar, Timbalan Pengarah Mara Pulau Pinang. Dan juga istimewa bersama kita pada hari ini adalah Cik Zuhaifa Sulaiman, CEO Indonesia Sdn Berhad. Dan juga kita ada Cik Muhammad Abdullah, Timbalan Pendaftar Kanan Bahagian Hak Ehwal Pengguna Pelajar. Selamat datang sekali lagi ke program e-seminar keusahawanan 2020 Pembangunan Usahawan Siswa Hala 7 atau ringkasnya PUSH bagi pasca COVID-19. Okey, baiklah penonton, sebenarnya untuk pengetahuan semua ya, program kita pada hari ini kita bertujuan untuk membincangkan bagaimana pedagang kecil dan juga sederhana boleh terus mampan dalam fasa pandemik COVID-19. Oleh itu, kita juga akan mendengar ulasan mengenai bantuan dan juga hala tuju yang diberikan oleh sektor kerajaan dan juga swasta, serta kita akan jana idea macam mana kita nak memastikan perniagaan akan terus relevant, resilient, sustainable bila kita bereaksi dengan perubahan-perubahan yang berlaku pasca COVID-19 ini. Itu sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita akan berkenalan terlebih dahulu ya dengan panel kita.
Kita mulakan dengan, kita ingin berdata dulu dengan Profesor Madya Dr. Zulnaidi. Silakan kata, kenalkan diri sedikit latar belakang mungkin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami. Terima kasih Puan Puteri. Encik Muhammad, apa khabar? Lama tak jumpa. Okey, kepada Encik Shah dan Encik Zuhaifah, terima kasih. Thank you for joining us today. Saya pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Kepada pelajar yang biasa dengan saya dalam program keusahawanan, mungkin dah kenal banyaklah. Kepada pelajar yang mungkin baru menyertai program keusahawanan, let me explain briefly my background in this entrepreneurship. Saya sudah lebih daripada hampir 10 tahun terlibat dalam program pembangunan keusahawanan di USM. Melihat perkembangan positif yang berlaku di USM, minat dan kecenderungan pelajar dalam bidang keusahawanan yang sangat pada saya mengagumkan dengan latar belakang pengajian dan pendidikan pelajar USM yang berbagai dalam bidang kejuruteraan dan perubatan serta bidang-bidang lain yang saya melihat bahawa anda semua mempunyai potensi, mempunyai talent, mempunyai bakat untuk dikembangkan sebagai seorang usahawan. Untuk tahu lebih lanjutlah tentang saya, insyaAllah kita selalu berjumpa mungkin dalam program-program keusahawanan yang dianjurkan bersama Hebat Development Center, and I hope that we can boleh berkenalan lebih lanjut nantilah selepas ini. Saya bagi peluang yang lebih kepada tetamu kita Encik Shah dan Encik Zuhaifah untuk memperkenalkan diri kepada pelajar-pelajar USM, kerana saya percaya proses ini dan program pada hari ini adalah satu mekanisme yang sangat baik kepada pelajar-pelajar USM untuk mengenali peluang yang ada di luar sana. Kerana peluang yang ada dalam kampus, insya-Allah kita hari-hari selalu boleh bekerjasama, tetapi peluang untuk berjumpa orang-orang, peluang untuk berjumpa tokoh dan sifu yang hebat dari luar sana bukan selalu ada. Maka saya bagi peluang dan kesempatan yang lebihlah kepada Encik Zuhaifah dan juga Encik Shah untuk memperkenalkan diri dan juga apa peluang kerjasama yang mungkin pelajar USM boleh dapatkanlah. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Zul. Saya jemput Encik Shah Zulmizan, Timbalan Pengarah Mara Pelapinan untuk memperkenalkan diri dan mungkin sedikit latar belakang. Silakan Encik Shah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jelaskan suara saya? Okey. Nama saya Shah Zulmizan Safar. Okey, saya buat masa sekarang ni bertugas di Pejabat Mara Negeri Pulau Pinang, okey, sebagai timbalan pengarah untuk sektor pembangunan. Kalau nak cerita berkenaan dengan pembangunan usahawan, tak lama, baru 16 tahun dalam sektor usahawan. Okey, saya sebenarnya sebelum ni banyak tempat lah terlibat selain daripada usahawan, bahagian sektor pelaburan dan juga sektor pendidikan tu sendiri lah. Dan kalau dekat Mara Pulau Pinang ni, kita banyak cerita berkenaan dengan bantuan-bantuan, sokongan dan juga latihan berkenaan dengan keusahawanan. So mungkin benda ni kita boleh info dan kita boleh share dengan audiens yang ada dekat platform Maya ni. Sebab saya percaya program-program yang seumpama ni kita boleh dapat apa nama ni, cross-finding, sebab tak selalu benda ni berlaku, okay, dalam keadaan pandemik yang sekarang ni. So insyaAllah kita boleh, kalau ada persoalan apa semua sekali, saya ingat tengok dalam skrin ni ada sisi Q&A apa semua sekali, boleh bertanya directly insyaAllah mana yang saya boleh jawab. Sebab sektor usahawan ni dia besar, dia banyak. So kalau kita nak cerita dalam tempoh masa yang 2 jam ni, biasanya dia akan very limited lah. So maksudnya kalau ada sesi sesi soal jawab tu lebih cantik lah. So saya ingat daripada saya yang tu dulu. So insyaAllah kalau ada apa-apa yang mungkin saya tinggal apa sekali, mungkin kita boleh from time to time kita akan update lah, kita akan info lah. Okay, masih. Okay, terima kasih Encik Shah.
Kita akan kenalan dengan Cik Zuhaifa Sulaiman. Silakan. Assalamualaikum. Saya terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga Puteri atas jemputan dan juga peluang untuk saya tunjukkan diri saya dalam program-program macam ni. So, nama saya Huzaifah Sulaiman. Saya adalah co-founder dan juga CEO untuk Pinjam. Atau nama legalnya adalah Ainuniti Serambahat. Dan produk kami adalah Pinjam, iaitu rental platform. So kalau nak pergi dekat App Store ke apa, je search Pinjam. Ataupun nama sebelum ni Pinjamlah. So kita dah tukar daripada Pinjamlah kepada Pinjam, sebab Pinjamlah selalu orang confuse dengan Pinjamlah. So kita orang adalah Pinjamlah. So to avoid the confusion, so kita orang tukar jadi Pinjam. So baru-baru juga tukar, tapi yang platform Pinjam ni adalah platform rental platform, yang mana kami provide rental management software untuk rental businesses. So sekarang ni kita orang fokus kat Malaysia, tapi alhamdulillah sambutan dari luar negara juga ada, yang mana diorang sign up, tapi kita orang belum provide access lagi sebab kami baru. So masih ada penambahbaikan yang boleh dilakukan pada produk tu. So kami bagi diorang sign up, tapi dalam masa yang sama kita orang try hold the proses yang berlaku dalam tu lah. Dalam masa yang sama kita orang juga provide yang mana produk yang listed by the rental businesses tu boleh, kita orang ada marketplace untuk show up the product. So orang boleh rent through Pinjam, website ataupun apps. Terima kasih. Right, terima kasih Encik Zuhaifa. Okay, untuk pengetahuan, kita telah ada 84 peserta ya pada pagi ini. Semakin banyak, semakin menghampiri angka 100. Okay. Alright, so kita dah mendengar ya suara-suara di panel kita. So kita teruskan ya kepada soalan yang pertama. Okay, untuk pengetahuan semua, mungkin semua telah mendengar dan juga meneliti ya, pada 5 Jun 2020, Perdana Menteri melalui ucapannya telah memperkenalkan ataupun mengumumkan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun ringkasnya Penjana bagi pemulihan ekonomi negara pasca COVID-19. Selain daripada itu, sebenarnya terdapat banyak program-program latihan, pinjaman, pembiayaan yang diberikan oleh kerajaan dan juga universiti sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini. Jadi itu mungkin soalan saya kepada wakil daripada MARA, Encik Shah dan juga Dr. Zul. Di wakil daripada pihak kerajaan dan juga universiti, apakah peluang-peluang ataupun pembiayaan kewangan, pendanaan, latihan-latihan yang boleh direput dan juga digunakan oleh usahawan siswa selepas ini? Okay, silakan, dan mungkin Cik Syah boleh mula dulu. Okey, terima kasih banyak Cik Syami. Okey, berkenaan dengan apa nama ni, pengumuman daripada Yang Berhormat Perdana Menteri dan pelan jana semula ekonomi ya, melalui Penjana. Okay, sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan yang directly ditujukan kepada peniaga-peniaga yang baru atau peniaga-peniaga yang maksudnya tempoh dia apa orang kata, tempoh beroperasi itu kurang daripada setahun. Okay. So kebanyakan yang terkesan adalah daripada golongan ni, dan kita tak nafikan dalam keadaan pandemik COVID-19 ni sebenarnya semua sektor terlibat, ya, tapi kesan yang lebih ketara adalah kepada sektor-sektor yang penjaja kecil ataupun mungkin yang baru nak memulakan perniagaan, yang itu memang secara jelas dan nyata. Dan untuk makluman ya, audience semua, pihak MARA adalah antara agensi kerajaan yang paling awal apa nama ni membuat kajian berkenaan dengan impak yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Kita pada minggu pertama kita dah keluarkan questionnaire ataupun satu sesi soal jawab bersama dengan responden usahawan-usahawan MARA, termasuklah semada usahawan, penyewa premis perniagaan MARA. Kita dah keluar responden lebih kurang dalam 2000 lebih responden. The exact figure I cannot remember, okay. Dan hasil daripada kajian berkenaan
kebanyakan usahawan-usahawan yang daripada sektor apa orang kata ni, sektor kecil dan sederhana, iaitu golongan rakyat bawah SME, small medium enterprise, apa peniaga usahawan, kebanyakannya hanya boleh bertahan selama 6 bulan. Okey, tanpa bantuan daripada kerajaan. So maksudnya lebih daripada itu usahawan memerlukan bantuan. So daripada sudut yang tu kita buat apa nama ni, melalui saranan dan melalui apa yang telah dibuat apa yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, banyak sebenarnya program-program yang untuk menyokong semua golongan-golongan ni. Dan pada hari ini kalau boleh saya nak lebih tumpu kepada apa ni, apa yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu SME. Okey, dan saya nak share, sebelum saya share semua kemudahan-kemudahan tu, saya suka lihat daripada dari segi MARA dululah. Okey, so even kita dekat MARA kita ada perkenalkan satu skim baru, okey, yang kita panggil apa nama, SPARK. SPARK ni adalah skim peningkatan sokongan lah untuk kepada mereka, apa ni, untuk kepada usahawan-usahawan yang terkesan. So SPARK ni kita buat khusus untuk usahawan-usahawan yang kecil, dan kelayakan dia 18 tahun hingga 60 tahun, dan minimum umur 18 tahun, so 60 tahun umur. Kemudian yang menariknya tanpa sebarang faedah, so maksudnya pemohon boleh memohon. Dan juga pembiayaan ni juga adalah khusus bagi usahawan-usahawan yang terkesan dan juga disebabkan COVID-19 dalam tempoh masa daripada tahun ini sehingga 31 Disember. Okay, so maksudnya dana ni cuma ada pada tahun ini. So selepas daripada tu tak ada, mungkin kita akan buat dana yang lain. Okay, dan bawah SPARK ni yang menariknya, selain daripada interest tidak ada, okay, kepada usahawan-usahawan sedia ada MARA apa semua sekali, contohnya yang memang dah pernah jadi peminjam kepada MARA, pernah dapat kepembiayaan, dia tidak limit kepada satu ekor, maksudnya dia boleh memohon semula untuk tujuan suntikan dana. Itu kelebihan SPARK ni lah, dan kebanyakan ramai yang berminat untuk buat permohonan untuk dapatkan SPARK. Dan disebabkan pandemik COVID-19 ni juga, kita perkenalkan semua permohonan adalah melalui atas talian. Ini yang menarik ni, sebab soalan-soalan yang berkenaan dengan COVID-19, digitalization apa semua sekali, kami cuma bawa lah benda-benda ni dan kita terapkan kepada orang kata sekarang ni dalam keadaan norma baru lah. Okay. Dan selain daripada SPARK ni, kita ada juga program-program bawah yang baru ni diperkenalkan oleh Mak Muhammad juga dalam penjana. Kita panggil dia skim pembiayaan penjana pembiayaan perniagaan MARA, ataupun lebih mudah kita sebut dia S3P. Okay. So yang ni dana khas yang diumumkan oleh kerajaan yang bernilai lebih kurang dalam 300 juta. Okey, yang diperuntukkan khusus kepada MARA. Dan permohonan ni kita buka kepada semua lah, maksudnya maksimum permohonannya adalah RM1 juta. Okey, itu adalah maksimum dia. Dan syarikat yang telah beroperasi sekurang-kurangnya setahun. Ini antara syarat-syarat asas lah. Yang tadi, yang SPARK tadi lupa saya nak maklum tadi, maksimumnya RM10,000 untuk SPARK. Okey, ini khas untuk peniaga kecil lah. So maksudnya kalau ada peniaga-peniaga yang kecil, kita ada peniaga yang telah berniaga dan perlukan sokongan, kita ada sehingga 1 juta. So kita ada semua tu. Okay. Kemudian saya ingat lain-lain bantuan-bantuan daripada kerajaan yang mungkin audiens maklum dan panel pun mungkin maklum. Dalam penjana juga kita ada skim bawah microcredit. So microcredit ni saya nak sentuh mungkin sedikit lah, sebab dia melibatkan agihan peruntukan yang agak besar, RM400 juta pun sama juga tanpa faedah apa semua sekali. Okay. Dan dipermudahkan pula, dan khusus saya suka untuk penekanan dekat sini, khusus kepada usahawan wanita sahaja. Okay. Telah diperuntukkan lebih dan tak silap saya RM50 juta okay, untuk tujuan pembiayaan perniagaan khusus kepada kaum wanita. So kaum wanita kena ambil
Audien-audien mungkin ada dekat platform Webex pada hari ini, mungkin ambil peluang benda ni. Okey, kita ambil. So maksudnya tidak ada alasan, maksudnya kita tak cover semua. Maksudnya insyaAllah kerajaan dah umumkan benda ni akan orang kata meliputi keseluruhan lapisan masyarakat lah. Sama ada lelaki ke perempuan. So special fund 50 juta untuk kaum wanita. Daripada 400 juta di allocate. So 350 juta tu kepada lain-lain. Microkredit ni ada dekat Tekun, ada dekat DSM. Itu ada. Kemudian selain daripada tu, saya ingat dekat SME pun dia ada satu geran khas bahawa SME yang tak silap saya dalam peruntukan dalam 5 juta, okey. Betulkan saya kalau saya silap. So termasuklah sekali dengan untuk tujuan bimbingan, pembiayaan, untuk tujuan promosi, kemudian untuk tujuan perundangan. Semua benda-benda ni sebab bila kita melalui proses, aku kata terhentinya perniagaan selama 3 bulan. Okay. So banyak benda-benda yang melibatkan sama ada bila legal, kemudian marketingnya kita terhenti dekat situ, supply chain yang bermasalah dari segi kewangan. So benda-benda tu kita perlukan apa kata ni support daripada agensi-agensi. So kerajaan dekat sini ambil peranan. Okay. Yang itu adalah sebab sedikit lah saya nak sentuh berkenaan dengan pembiayaan. Untuk bahagian latihan, okay, untuk makluman audiens semua, latihan ni adalah kita punya core business sebenarnya untuk MARA. So banyak program-program yang kita tawarkan disebabkan COVID-19. Kalau sebelum ni kita buat program secara face to face, sekarang ni normalnya kita buat secara online. Okay. So sebelum ni saya pasti mungkin ada setengah tuan-tuan audien yang ada dekat luar dekat situ, dekat luar pun tak pernah dengar pun sebelum ni aplikasi-aplikasi berkenaan dengan untuk tujuan video conferencing. Okay. Contoh Zoom kan, Google Teams, and then we have now dekat platform Webex, Cisco kan. Kemudian kita ada macam-macam platform lagi lah. Saya ingat yang mudah. So kursus-kursus yang MARA buat, contoh kita buat kebanyakannya adalah berbentuk motivasi. Okay, waktu minggu, dua minggu pertama yang kita plan tu, kita buat semua program kursus secara untuk tujuan memotivasi sebab kita maklum bila perniagaan terhenti, bila semua terpaksa duduk dekat rumah, bukan mudah bagi seorang peniaga. Eh? Sebab perniagaan ni adalah pendapatan harian. Bagi golongan sektor awam mungkin kesannya kurang. Okay? Sebab kita dapat setiap hujung bulan kita dapat gaji. Itu beza dia. So melalui latihan-latihan yang kita buat, Alhamdulillah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, MARA berjaya buat melalui program latihan, kita punya sasaran lebih daripada 500 ribu telah menonton program-program atas talian yang dibuat oleh MARA sama ada dalam bentuk latihan ataupun dalam bentuk promosi barangan. Sebab ini adalah program-program inisiatif-inisiatif MARA lah yang kita buat. Sebenarnya bukan mudah juga sebenarnya nak dapatkan audience dalam tempoh ni. Tapi cuma kita mengambil kesempatan usahawan-usahawan yang memang duduk dekat rumah dan perlukan bimbingan. So dekat situ kita come out dengan satu solution dan kita menggunakan platform latihan secara online. Okay. Saya ingat itu adalah sebab sedikit lah yang saya boleh komen apa yang ada dekat ni. Mungkin kalau mungkin panel-panel lain nak menambah ada apa kata ni, boleh-boleh berkongsi sama lah. Saya ingat daripada tu saya dulu. Okay. Saya serah pada Cik Syami semula. Terima kasih. Terima kasih Cik Shah. Mungkin daripada Dr. Zul, apa inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pihak universiti untuk membantu usahawan siswa? Silakan Dr. Zul. Dirancang dengan baik oleh kementerian merangkumi semua universiti dan juga IPT yang ada di Malaysia, dan para pelajar perlu mengambil peluang ini kerana ia merupakan satu program yang distruktur menjadi sebahagian daripada landscape pembangunan IPT negara untuk menyediakan pelajar dengan nilai, ciri dan atribut keusahawanan. Apabila kita sebut
ciri, nilai, atribut dan minda keusahawanan. Ia bukan tentang menjadi seorang usahawan semata-mata. Kerana minda keusahawanan ini adalah penting bagi para pelajar, tidak kira apa pun nanti bidang kerjaya ataupun profesional yang akan diceburi. Dari sudut peranan sebuah universiti dalam menyediakan pelajar dengan kiri, karakter dan minda keusahawanan ini, terdapat pelbagai program latihan yang diberikan dan ia harus diambil peluang oleh para pelajar. Kerana ada fasa, contoh fasa kesedaran, maksudnya awareness tentang keusahawanan. Mungkin anda cuma nak tahu, ingin tahu bagaimana menjalankan perniagaan, bagaimana ciri-ciri seorang keusahawanan. Dan sesiapa yang timbul minat yang mendalam untuk menjalankan perniagaan, di universiti juga ada peluang untuk mempraktiskan kemahiran dan ilmu keusahawanan. Sama ada anda boleh menjalankan perniagaan dalam tempoh masa yang lama, misalnya satu semester, dua semester, ataupun secara one-off, misalnya melalui program, anda buka gerai, promosi dan sebagainya, waktu acara dan sebagainya. Walau bagaimanapun, program pembangunan keusahawanan kehadapan, kita mengharapkan para pelajar untuk menjalankan perniagaan ataupun terlibat dalam program keusahawanan yang berimpak tinggi, high impact entrepreneurship. Sebab tu hari ini kita jemput Encik Huzaifah supaya boleh berkongsi dengan para pelajar yang ada di USM bagaimana anda boleh mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran yang anda ada, misalnya pelajar-pelajar sains komputer dan juga pelajar-pelajar bidang lain. Kerana di USM kita juga ada pelajar dari bidang sastra sebenarnya yang telah berjaya dalam bidang keusahawanan sosial berkaitan dengan programming. Iaitu salah seorang usahawan di bawah program latihan dengan Magic. Jadi kita percaya bahawa program keusahawanan ini bukan semata-mata untuk anda mesti ada buka gerai dalam kampus dan menjalankan perniagaan. Tetapi bagaimana anda boleh membuka minda untuk merebut peluang perniagaan bukan sahaja lokal tetapi juga international. Dari segi bantuan kewangan, insyaAllah saya rasa jika seseorang itu mempunyai idea yang bagus, kertas cadangan perniagaan yang bagus, business proposal yang baik, di luar sana, once you graduated from the university, there are a lot of opportunity you can apply. MARA is one of the agency. PMB menawarkan juga program dan banyak lagi di bawah MAGIC dan sebagainya. Program bantuan kewangan yang disediakan oleh kerajaan adalah salah satu daripada bentuk sokongan kerajaan dalam membangunkan ekosistem pembangunan keusahawanan di negara ini. Sebab itu semasa semasa kita PKP, selain melancarkan melancarkan pakej prihatin, kerajaan melancarkan pakej khusus untuk SME, untuk micro business, untuk SME, menyedari bahawa ia merupakan satu komponen yang sangat strategik kepada pembangunan negara. 90% daripada registered business adalah dalam kategori kecil dan telah menyediakan peluang pekerjaan. Hampir 70% daripada peluang pekerjaan yang ada. Justru pembangunan keusahawanan sebenarnya sangat istimewa di Malaysia. Dalam satu kajian yang dibuat untuk membandingkan ekosistem pembangunan keusahawanan, dan kita kena berterima kasih dengan mereka yang terlibat dalam membangunkan ekosistem keusahawanan di Malaysia, termasuklah MARA dan agensi-agensi lain. Malaysia mendahului negara ASEAN lain dari sudut bagaimana sokongan kerajaan menyediakan infrastruktur dan juga bantuan-bantuan lain untuk menjalankan perniagaan. Maka bagi pelajar yang berminat untuk menjalankan perniagaan, ada program yang berstruktur yang boleh membantu anda membina diri, membina kekuatan, keyakinan dan kepercayaan anda serta potensi diri anda untuk bergelar sebagai seorang usahawan. Tapi saya pasti bahawa ada juga orang, ada juga pelajar yang menjadi usahawan tanpa mengikuti program pembangunan yang berstruktur ini. Dan itu juga merupakan tidak menghalang sebenarnya anda untuk berjaya sebagai seorang usahawan. Saya tak pasti, mungkin Encik Huzaifah boleh kongsi sama ada telah terlibat diri dalam bidang keusahawanan daripada peringkat pelajar dan bagaimana sebenarnya proses pembelajaran di universiti itu sama ada secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu anda untuk menjadi seorang usahawan.
Namun bagi para pelajar yang berminat dalam program keusahawanan di universiti, sekarang di USM kita ada Hebat Development Center, dan bagi pelajar-pelajar di universiti lain, setiap universiti saya pasti ada pusat keusahawanan yang telah ditubuhkan selari dengan agenda pembangunan keusahawanan semua IPT di Malaysia. Anda boleh dapatkan maklumat di sana dan gunakan peluang semasa anda berada di kampus untuk menjalankan perniagaan, kerana saya sangat pasti risiko kegagalan jika anda menjalankan perniagaan semasa berada di kampus itu lebih kecil, dan juga anda mendapat banyak subsidi sebenarnya, banyak sokongan dari segi kadar sewa yang murah, banyak benda percuma, latihan percuma dan sebagainya. Selepas anda mempunyai program keusahawanan, pengalaman menjalankan perniagaan, mempunyai produk yang baik, mungkin daripada final year project tahun akhir anda, maka selepas anda graduate, anda boleh pergi ke agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan keusahawanan termasuk MARA dengan latar belakang yang ada. Jika latar belakang itu memberi impak positif kepada potensi perniagaan anda, saya pasti anda akan mempunyai kelebihan ataupun anda akan mendapat keutamaan dalam program-program pembangunan yang dianjurkan oleh agensi-agensi berkenaan. Jamin, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Zul. Puan Putri, kita nak teruskan ataupun ada soalan nak berikan kepada peserta? Teruskan lebih dulu ya. Okey. Okey, right. So tadi saya mendengar ya daripada Dr. Zul bercakap berkenaan dengan kita kena merubah cara student ataupun cara usahawan melakukan perniagaannya. Bukan semestinya ada mall sendiri, ada premis sendiri, tapi sebenarnya boleh melakukan perniagaan itu di dalam rumah juga. Dan juga salah satu kelebihan usahawan siswa, kita sekarang ini telah berada di dalam universiti, sebuah tempat yang mempunyai banyak perkembangan teknologi dan juga pendidikan yang terkini. Selepas itu kita juga telah melihat ya, sebenarnya di seluruh dunia kita telah melihat banyak syarikat-syarikat pemula ataupun syarikat-syarikat startup ditubuhkan oleh golongan-golongan muda dan mereka-mereka yang bermula daripada universiti. Contohnya seperti rekan negara kita pun banyak ya syarikat-syarikat pemula seperti Foodpanda, Deliveroo, Deloitte, kemudian kita ada Grab walaupun dibuka di Singapore. Alright, kemudian kita juga bersama kita pada hari ini Encik Zulaifah juga adalah founder ya. Founder startup kepada beberapa startup dan yang terkini sebagai founder kepada Pinjamlah yang telah dinamakan sebagai Ionity Sdn Bhd. Mungkin Cik Zulaifah boleh berkongsi pelajaran macam mana Cik Zulaifah boleh membuka startup dan apa mungkin cabaran dan pengalaman yang ingin dikongsikan dengan pelajar kita. Jadi silakan. Keusahawanan ni. So saya sebelum ni saya study kat Canada, ambil electrical engineering. Tapi sepanjang 4 tahun tu saya tak minat. Saya memang tak minat electrical masa tu. So saya try lah masa tu, saya macam saya cari peluang. Tak ada peluang pun, saya more tu cari keseronokan. Tapi jumpa kenal orang, saya kenal dengan orang-orang etnik lain semua. Tapi dalam masa sama saya terfikir macam okey, saya kena cari benda yang saya boleh bawa as career. So masa tu saya macam jumpa Udemy. Kalau orang tahu, Udemy ni adalah sebuah platform untuk kita belajar secara online, bayar dalam kalau Canadian dollar dia dalam $14, which is kat Malaysia dalam RM40 macam tu lah. So dari platform tu saya cari benda yang saya nak belajar. So masa tu saya jumpa cara nak develop website. So masa tu saya belajar develop website guna basic programming je. So saya belajar tu just untuk for the sake of belajar. Saya tak tahu apa yang saya akan guna untuk benda tu. So saya belajar, saya buat website, lepas tu saya ambil course lain pula, saya belajar macam mana nak develop Facebook dari zero, from scratch. And then Twitter, Insta, masa tu fokus nak buat social media pula tiba-tiba. So saya try develop ni, lepas tu dalam masa yang sama saya datang idea, okay saya start tengok the journey about like Airbnb,
Facebook, macam mana diorang start, macam mana diorang boleh jadi apa yang diorang jadi sekarang. So saya start cari idea masa tu. So mula-mulanya masa tu dekat Canada, dia orang punya restoran management system dia orang tu sangat systematic. So saya rasa macam okay, saya nak buat POS system, point of sale, yang mana saya buat sistem machine yang cash machine keluar receipt tu semua tu saya nak buat online. So saya mula start develop sendiri, lepas tu saya ajak kawan-kawan saya dari team, which is team saya sampai sekarang. Then saya start bawa idea tu, develop dah siap pun. Lepas tu saya balik Malaysia je, saya try promote produk tu tapi tak ada sambutan. So saya rasa yang ni kat sini saya rasa pentingnya market. So saya dapat tahu yang kat Malaysia dah banyak dah orang buat POS system. Contohnya StoreHub, Slurp. So saya dapat tahu yang okay, kenapa kita nak pergi ke crowded place untuk compete dengan yang big giants ni semua ni. So saya rasa market tu penting. So dari situ saya start cari idea lain. Masa tu team dah down dah. Masa tu team dah okay, kita rasa macam tak ada, okay, kita tak ada idea baru dah. So macam masa tu dah start nak kerja, cari kerja bagai. So lepas daripada tu saya ingat saya pergi Sarawak. Masa tu saya dengan family lah, kita orang sewa Airbnb, sewa kereta. Masa tu saya rasa macam okay, proses tu rasa macam tak cantik. So Airbnb lain lah, kereta masa tu, kereta masa masa Airbnb tu pun tak ada apa kat rumah tu. So kita nak masak semua kita kena beli periuk bagai. So saya rasa macam okay, apa kata masa tu dah tercetus ni idea, apa kata kita buat sewa menyewa barang antara individu. So peer to peer rental platform. So contohnya saya ada kamera, saya tak guna, saya letak dalam platform and then ada orang nak sewa, so saya buat duit daripada tu lah. And then orang yang menyewa tu pun kos dia rendah, kos dia jadi kurang daripada contohnya dia as photographer, dia boleh ambil ambil satu lens, guna beli satu lens tapi guna sekali dua je, lepas tu dia nak try lens lain kena beli lain. So saya rasa okay, saya nak try masuk ke rental platform. So mulanya dengan peer to peer rental platform, lepas tu sambutan menarik tapi dalam masa sama problem tu banyak juga. So contohnya macam kalau what if hilang, rosak. So orang yang memberi sewa ni dia kurang penerimaan dia pada untuk menyewa barang dia tu, dia susah nak menerima benda tu. So kita orang pivot sikit, kita orang ubah sikit, kita orang masuk ke rental management app, which is kita orang tolong businesses yang dah memang buat rental business ni. Diorang macam okay, untuk jual beli dah banyak dah. Kita ada Shopee, kita ada Lazada, kita ada Yeza. So untuk e-commerce dah banyak, tapi untuk rental management app tak ada lagi. So kita rasa okay, kita nak place ourselves untuk masuk ke market tu. And then alhamdulillah lah, sekarang sambutan lagi baik. Banyak businesses dekat Malaysia dah masuk ke platform kita. And even sambutan daripada luar negara pun ada. Dalam masa sama juga kita orang buat pinjam marketplace, yang mana orang boleh sewa lalu platform pinjam tu sendiri and then masuk sewa, basically sewa barang orang-orang yang memberi sewa ni. Instead of barang pinjam tu sendiri, tidak, kita orang bagi rental businesses yang ada dekat luar ni untuk diorang sewa. So matching platform juga dalam masa sama. So alhamdulillah daripada dengan platform ni, dengan pinjam ni, nama sebelum ni pinjamlah lah, dengan pinjamlah tu alhamdulillah kita menang MTDC, grant MTDC dan juga grant Teraju, yang mana kami bawa balik RM500,000 daripada Teraju. And one of the judges is Dr. Zul. So saya kenal Dr. Zul dekat situ lah. So Dr. Zul start contact saya. So alhamdulillah dapat peluang macam ni. So rasa terima kasih banyak Dr. Zul. Dan ya, itu that's the journey for now lah. So saya bagi balik pada Tuan Moderator. Okay, terima kasih Encik Zuhaifah. Perjalanan yang sangat panjang daripada Canada balik Malaysia. Lepas tu pergi rental dekat Sarawak.
asal daripada Sarawak. So dia macam trigger sikit bila dengar. Yes. Alright, so tak, it's okay. Tak payah nak minum. Alright, so kita mungkin serahkan balik kepada Puan Puteri. Puan Puteri ada soalan ni ingin tanyakan. Okay, so kita nak bagi sesi ni quite relax. So saya akan selang-selikan dengan bertanyakan soalan kepada peserta-peserta kita. So untuk peserta kita yang ada 94 orang ni, siapa yang nak jawab boleh boleh type di tepi tu. So siapa yang first type saya, saya akan buka dia punya microphone untuk jawab. So kita ada beberapa hadiah di sini. Kita ada bag toiletries, and then kita ada set of power bank, apa dengan pen dan juga apa ni panggil? Ni apa? pen drive. Lepas tu kita ada bag, okay, bag laptop. So saya ada dua soalan. Partisipan boleh ready. Siapa yang jawab saya dulu, kita akan buka mikrofon dia. So untuk soalan yang pertama, berapakah had umur untuk permohonan program Spark oleh MARA? Okey, ada yang nak jawab tak? Okey, kita ada Wan Nur Syahira. Okey, kejap Syahira, saya buka mikrofon. Wan Nur Syahira. Okey, Wan Nur Syahira boleh jawab berapa hak umur? 18 hingga 60 tahun. Okey, betul Cik Syah. Alright, terima kasih Wan. Nanti PM saya alamat rumah dan tak apa, nombor telefon ada, nanti saya contact Wan Syahira. Okey, terima kasih. Okey. Okey, tahniah Wan Syahira. So satu lagi soalan, apakah nama aplikasi yang dibangunkan oleh Encik Zaifa dan terangkan sedikit berkenaan aplikasi ini? Siapa nak jawab? Simple je, apa aplikasi ni berkenaan apa dan nama aplikasi tersebut. Ke Cik Uzaifah nak duduk tinggi? ada yang nak jawab ke Wanu Syairah nak jawab lagi? Ke Cik Syami nak jawab? Ada tak nak jawab kita nama apps yang dibangunkan oleh? Okay, Laila Nabila. Alright, kejap mana senarai nama Laila Nabila. Laila kejap. Okay Laila, saya dah unmute, boleh bagi jawapan. Pinjamlah. Okay. Dia an app yang where you sewa barang. Okay, macam mana Cik Uzaifah boleh terima? Alright, tanya Laila, nanti saya akan contact Laila untuk proses posting barang. Alright, thank you. Okay so kita akan ada lagi soalan, kita ada lagi banyak hadiah. So kita sambung dulu dengan next round. Okay Cik Syami. Okay, terima kasih Put. Dah balik rumah ke benda tu. Alright, so terima kasih atas hadiah yang cerita. Terbaik. Alright, so kita teruskan dengan sesi kita. Untuk berikutnya, tadi kita telah mendengar ya macam mana bantuan-bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan, inisiatif-inisiatif di peringkat universiti, dan kita telah melihat ya journey Cik Muzaifah untuk membuka sebuah syarikat startup sendiri, teknologi based punya company. Alright, so kita rasa daripada kesemua apa yang diceritakan tadi, kita juga tengah melihat sebenarnya sekarang ni
kita sebenarnya ke arah untuk mempercepatkan transformasi digital. Right, sebelum berlakunya COVID-19 sekalipun sebenarnya banyak syarikat-syarikat ataupun pembekal perkhidmatan dalam talian seperti e-wallet, tempahan makanan dalam talian, e-commerce berkembang dengan maju. Tetapi bila kita melihat sebelum ini pengguna agak mungkin sedikit ragu-ragu dengan kemudahan-kemudahan ini. Mungkin e-wallet tak secure, tak selamat, orang curi duit lah apa semua kan. Okay, viral sana-sini apa semua. Kita kebanyakan pengguna kita takut. Tapi selepas berlakunya COVID-19 ini, kita melihat benda ni boosting dengan sangat pantas sekali. Right? Orang telah mula membuat tempah makanan dalam talian, and then bayar mamak pun dah start scanning-scanning untuk dapatkan benefit and all apa semua. Yang ini salah satu daripada perubahan yang dikenal sebagai the new normal dalam kalangan pengguna kita. Dan itu mungkin soalan saya kepada semua ahli panel. Kita ingin melihat bagaimana kita boleh memperkasakan usahawan siswa kita untuk bergerak seiring dengan transformasi digital ini dan juga inovasi-inovasi yang lahir daripada pandemik COVID-19 ini. Apakah kesan di dunia normal ini kepada para usahawan? Mungkin Dr. Zul boleh bercerita dari segi teori tentang apa yang akan berlaku di masa hadapan. Akademia memikirkan apa akan berlaku daripada masa hadapan. Dan juga Cik Huzaifah Cik Huzaifah boleh melihat dari segi praktikaliti apa yang berlaku sekarang dengan macam mana pelajar atau usahawan siswa boleh beradaptasi dengan perubahan tersebut, dan juga mungkin daripada Cik Syah tindakan-tindakan kehadapan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menyokong perkembangan dan juga transformasi digital ini. Silakan kita mulakan dengan mungkin Dr. Zul terlebih dahulu. Topik yang sering ataupun yang sangat popular lah, pelajar akan tanya, adakah ini masa terbaik untuk memulakan bisnes dalam keadaan krisis seperti ini? Secara peribadi, saya berpandangan bahawa setiap masa adalah masa terbaik untuk memulakan perniagaan. Kerana seorang usahawan akan sentiasa mencari peluang, mengenal pasti peluang. Entrepreneur is someone that would who are able to identify opportunity dalam krisis. Maksudnya, apabila berlaku sesuatu krisis ataupun masalah kepada ekonomi, ia tidak mematikan ekonomi. Walaupun secara global, peringkat global, di peringkat global, bank negara meramalkan ekonomi Malaysia akan menguncup, begitu juga dengan agensi-agensi kewangan antarabangsa meramalkan ekonomi dunia secara keseluruhannya akan menguncup. Tapi itu tidak bermakna bahawa pasaran mati. Manusia masih ada, manusia masih ada keperluan, manusia masih ada kehendak. So apa yang berlaku adalah misalnya pada diri kita sendiri, kita akan meletakkan nilai yang lebih tinggi untuk wang yang kita ada. Misalnya untuk membuat sesuatu keputusan pembelian, orang akan memberi nilai yang lebih tinggi kepada wang yang mereka ada. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh usahawan ialah bagaimana untuk membantu ataupun memberikan nilai tersebut kepada customer ataupun kepada kepada pasaran. Inovasi dan digitalization of business adalah salah satu cara untuk memberi nilai tersebut kepada kepada pelanggan. Misalnya dengan digitalization, pelanggan boleh membuat perbandingan harga, boleh membuat perbandingan produk dan sebagainya. Untuk seseorang usahawan menceburi diri dalam perniagaan berasas yang mengaplikasikan sepenuhnya teknologi digital, ia bukan tanggungjawab individu semata-mata. Maksudnya seseorang usahawan tidak mungkin boleh berjaya menjadi seorang usahawan digital jika pasaran dan persekitaran sistem sokongan dan juga dasar dan polisi tidak menyokong. Maka itu anda, bila anda membuat keputusan ataupun anda menimbulkan minat ataupun anda ingin menceburi diri dalam perniagaan, membangunkan perniagaan anda secara digital, sebenarnya sokongan yang sangat kuat daripada pihak kerajaan dari sudut dasar dan polisi telah ada untuk membantu perkara tersebut untuk memudahkan anda mendigitalkan perniagaan anda. Jumlah yang besar sebenarnya diperuntukkan oleh kerajaan even dalam peruntukan yang baru diumumkan disiarkan bagaimana untuk membantu usahawan tempatan mencapai pasaran antarabangsa secara digital.
dari segi detail, dari segi program, dari segi grant, dari segi pembangunan yang diadakan, aktiviti-aktiviti, para pelajar perlu menjadi lebih alert lah, lebih-lebih sensitif terhadap program yang diadakan oleh agensi-agensi, kerana saya percaya bahawa agensi-agensi ini pun sentiasa mengemaskini aktiviti-aktiviti dan program yang diadakan. Setiap bulan, setiap 6 bulan, agensi sentiasa proaktif dalam dalam memperkenalkan program-program untuk membantu usahawan mendigitalkan perniagaan. Betul kata moderator bahawa pandemik COVID-19 walaupun memberi halangan dan batasan kepada kehidupan kita, ia juga memberi impak positif kepada keberanian ataupun ketersediaan orang ramai termasuk usahawan untuk menggunakan online platform dalam menyempurnakan perniagaan mereka. Sama ada daripada yang paling kecil kepada yang paling besar. Pada peringkat yang paling asas, saya lihat contohlah pada bulan puasa hari itu bagaimana peniaga terpaksa menggunakan segala sumber yang ada. Paling minimum guna WhatsApp, group dalam komuniti tertentu untuk menjual produk mereka. Dan ia menjadi lebih rancaklah berbanding dengan sebelum ini, tahap penerimaan ataupun tahap kesediaan komuniti kita kepada online payment ini agak perlahan berbanding dengan negara-negara lainlah. Misalnya kalau kita ke China, daripada 2 tahun, 3 tahun lepas pun untuk membeli kacang rebus di tepi jalan pun kita dah kena pakai WeChat application, di mana mereka tak terima pun tunai. Pengalaman saya ke universiti di China, di dalam universiti tu tak terima tunai. You tak ada duit, you tak boleh makan. So bila itu yang berlaku, maka kita tak ada pilihan selain menggunakan aplikasi cashless tersebut. Tapi di Malaysia kita belum bersedia lah, belum bersedia ke tahap itu. Maksudnya you tak ada duit, you tak boleh makan, kan? Kepada para pelajar, peluang mengambil masa lah. Kepada para pelajar, saya nasihatkan ambil masa peluang kesempatan ini untuk improve 3 perkara. Satu, dari sudut ilmu, knowledge. Belajar apa sahaja yang kamu rasa boleh membantu kamu di masa hadapan. Termasuk perkara yang mungkin anda buat, anda tak tahu kenapa yang anda buat dan apa kegunaan perkara tersebut. Seperti tadi yang dikongsi oleh Encik Huzaifah, masa dia belajar tu dia pun tak tahu apa yang dia akan gunakan benda tu di masa hadapan. So masa sekarang sebagai pelajar, grablah the opportunity, ada peluang, ada latihan, ada seminar, ada banking, ada apa sahaja, pergi belajar meningkatkan ilmu, kerana kita tak tahu ilmu mana, kemahiran mana yang kita akan gunakan di masa hadapan. Yang kedua, improve your skill. Belajar teori saja tak cukup. Kena improve skill. Misalnya dalam tempoh universiti ni, anda takkan datang balik ke kampus mungkin sampai hujung tahun, tak ada tempoh masa yang banyak. Cubalah belajar. Kalau minat berniaga, attach to even a small business. Tak kisah business tu kecil macam mana pun, I'm very sure you can learn something from that business. Kalau nak buat sendiri, you still can start enjoy doing small business. Sekarang you can register your business dekat platform yang ada, even for free. I don't think you have to pay untuk register sebagai seller di setengah-setengah platform. Dan kemudiannya dia cukup improve knowledge, improve kemahiran dan juga action, ambil action. Dan juga attach kepada government agency, kepada firma latihan, kepada funding agency yang banyak. Kalau you add your Facebook friend tu, janganlah kawan-kawan sahaja. So now you add all these agency punya Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya untuk membolehkan anda mendapat pengetahuan dan juga maklumat terkini tentang program yang mereka lakukan. Dalam banyak kajian tentang halangan kepada usahawan untuk berjaya, salah satu daripada yang sering dikemukakan oleh usahawan ialah mereka tak tahu program yang disediakan oleh kerajaan, mereka tak tahu bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi apabila kita bercakap dengan agensi, agensi sebenarnya telah membuat usaha yang berbagai, sama ada melalui online platform, offline platform. Jadi ada mismatch di situ. Maka itu sebagai seorang pelajar yang berada di universiti, anda tahu bagaimana untuk mencari maklumat, anda tahu bagaimana untuk attach to the information,
dan saya harap perkara ini tidak menjadi masalah kepada anda untuk mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran dalam bidang keusahawanan. Banyak agensi, if you need a list of agensi yang menganjurkan program-program pembangunan keusahawanan, I'm sure you can contact Puan Puteri. I'm sure she has a list dekat HDC to help you. So you attach to all these agency, jadi kawanlah dekat Facebook, Instagram dan sebagainya. Kerana apabila sebab agensi pun sekarang ni banyak update information melalui media sosial. Tak ada lagi dah tanpa apa poster dekat papan kenyataan dan sebagainya. So setakat itu Syami. Okay, terima kasih Dr. Zul. Kita ingin mendengar the best practice yang dilakukan di peringkat luar untuk kita melihat transformasi digital ini. Kita mungkin bertanya Encik Huzaifah, the best practice di luar. So saya, terima kasih Tuan Moderator. So saya tak ada apa sangat nak cakap sebab saya baru lagi dan saya memang start tu memang dah digitalkan bisnes. So okay. Macam apa yang saya rasa lah personally, apa yang saya rasa personally yang kita as a new usahawan baru untuk memulakan bisnes ni, saya rasa never stop learning lah. So you find the knowledge, macam ilmu tu dia stress banyak untuk kita cari. So kita jangan stop untuk mencari ilmu tu. So okay, macam contohnya MDEC lah. MDEC dia baru keluarkan satu program yang mana dia bagi kos. Kalau pernah dengar lah platform nama satu nama ni, Coursera ni. Nama Coursera ni yang mana dia bagi kos online dan boleh dapat sertifikat daripada tu. So saya ambil daripada MDEC, kos Coursera ni. Saya ambil Advanced Data Science Specialization daripada IBM. So daripada ni saya dapat certificate yang mana saya specialist in advanced data science. So okay, kalau nak link, follow Instagram saya Huzaifah Sulaiman, nanti saya bagi link. So tanya je, nanti saya bagi link. So ambil peluang. So daripada the new normal ni, kita, saya rasalah kita perlu digitalkan bisnes yang kita ada. Even as simple as WhatsApp. So kita try digitalkan tu supaya the outreach tu lebih besar. So orang, contohnya orang kata okay, kita nak pergi kedai kedai tepi jalan tu, susah, kita kena pergi sana. Tapi kalau with WhatsApp, even the link yang kita ada tu, kita boleh just bagi, okay ni, okay just order dekat link ni, lalu WhatsApp je. As simple as that. So kat situ digitalization ni saya rasa sangat penting untuk the outreach tu. Even apa yang ada sekarang is the government sekarang tengah fokuskan is IR 4.0, Industrial Revolution 4.0, yang mana kita try fokuskan kepada mobile devices, IoT, big data, AI, machine learning. So peluang-peluang tu banyak. So nak belajar ni saya boleh kata tak susah. Kat universiti kita rasa susah, tapi bila kita betul-betul buat tu, terasa tak susah bila kita tahu apa yang kita nak gunakan. So try belajar the courses under IR 4.0 ni. Dan personally yang kita, saya selalu minta pada kerajaan yang buatlah banyak lagi free mentorships. Even dah banyak dah sekarang, tapi saya minta lagi banyak. So free mentorship ni saya rasa sangat penting. So kita belajar daripada orang yang dah been there done that. So yang dah buat dah benda tu. And even accelerator programs under MAGIC pun ada, CGP, Cradle, Grow and Coach and Grow. So program tu pun ada, and then CTEC Selangor Accelerator Program pun ada. So saya rasa program-program ni even support group. So saya contohnya lah, saya kenal Dr. Zul daripada Teraju. So daripada program tu saya dapat support. Saya boleh tanya dia pasal entrepreneurship, even dia boleh invite saya dalam program ni. So saya rasa
support group is another thing. Even saya saya anggap Dr. Zul ni sebagai mentor saya. Dia sebelum ni judge saya dekat Teraju tu. Sekarang ni dia adalah mentor saya. So mentor ni saya rasa sangat penting lah. So support group. Jangan malu untuk berkawan. So saya rasa important is the knowledge, find the knowledge, find the support group and perkembangkan bisnes tu. So yeah, tu saja daripada saya. Okay, terima kasih Encik Huzaifah. Mungkin kita ingin mendengar, tadi saya tertarik ya dengan Industrial Revolution 4.0, IoT, Big Data. Sebab kita melihat sekarang ni kerajaan kita memang bercakap dengan sangat banyak berkenaan dengan IoT, Big Data and all apa semua. Mungkin kita ingin mendengar daripada Encik Shah, apakah kehadapan perancangan-perancangan daripada peringkat kerajaan yang kita boleh align dengan usahawan siswa kita. Silakan Encik Shah, berkaitan dengan transformasi digital ni lah. Silakan. Okey, masih Cik Jami. Okey, menariklah sebenarnya berkenaan kalau nak bincang berkenaan dengan digitalization ni. Saya ingat saya nak bawa audience lah tengok dalam tempoh masa 5 tahun sebelum ini. Okey. So mungkin bila istilah IR 4.0, IoT, the big data apa semua sekali, benda ni adalah benda yang orang kata apa benda tu? Kan? Semua orang duk bertanya apa semua sekali. So even kita tak cerita lagi kalau apa itu IR 4.0, tak cerita lagi 5G, kan? 5G yang sekarang yang tak salah apa semua sekali pun, even dekat negara barat yang begitu maju, 5G itu dia kata adalah instrumen yang membawa kepada penyebaran COVID-19. So which is that one is very ridiculous, okay? So tapi sungguh dan betul dan nyata, even dekat negara, dekat luar negara pun, contoh European country, even in the UK itself, kalau tengok ada setengah orang masih percaya benda-benda yang macam tu. So bukan mudah sebenarnya untuk mengubah apa yang kata ni, norma-norma manusia ni, okay, especially macam contoh kita sendiri dekat Malaysia, nak berubah daripada keadaan konvensional kepada dalam bentuk digitalization tu adalah benda yang orang kata, saya suka ambil satu istilah, dia memerlukan satu daya. Ataupun kalau dalam IT-nya, senang cerita kita perlukan brute force. Okay? Maksudnya, satu daya yang paling cukup kuat untuk kita, apa kata ni, untuk menghadapi satu-satu benda. So, apa yang, bukan nak kata, yang cantiknya, bila keadaan pandemik COVID-19 ni ada, okay, satu memanglah satu melibatkan kesihatan, tapi dari sudut lain, kita nampak COVID-19 ni adalah satu daya ataupun satu satu force yang cukup bagus untuk memaksa manusia untuk berubah daripada keadaan-keadaan biasa kepada keadaan digital. Okay? So bila kita tengok sebelum ni, tengok kalau macam contoh atuk kita ke, contoh lain orang tua kita yang mungkin dah umur dalam 60 tahun, okay, 70 tahun, nak menggunakan orang kata device ni adalah satu perkara yang bagi dia adalah perkara terakhir. Kalau tak boleh nak buat, okay? Kalau dia nak buat pun dia akan minta bantu dekat cucu dia ataupun dengan anak dia. Okay, so dia beza bila berlaku pandemik ni, so dia terpaksa buat. Okay, nak minta bantu dengan orang lain, dia sendiri tak boleh nak keluar. Okay, so sama dengan apa yang berlaku, contoh, saya ingat bukan setakat masalah ni berlaku apa ni, dekat sektor keusahanan, tapi juga dalam sektor-sektor sektor awam pun sama juga. Kita nak mengubah satu apa orang kata ni, keadaan yang kita dah biasa buat kepada benda yang luar biasa, itu agak sukar. Even marah contoh nak permohonan biasa kita buat secara manual, nak tukar kepada digital, benda tu biasanya akan melibatkan satu fasa yang lama. Tapi kalau tuan-tuan, okay, audience semua tengok, perhatikan, kita dalam tempoh masa 3 bulan sahaja semua berubah. Disebabkan apa? Sebab kita terpaksa. Yang tu yang saya suka tengoklah. Dan bagi tujuan untuk menyokong perubahan-perubahan yang ada, okay, yang kita akan in the next future, okay, 5G still not deploy dekat Malaysia, kan? Contoh kan, 5G ni lagi interesting, kan? Kalau orang dulu melawak apa semua sekali, post hari ini sampai semalam, dia kata lebih kurang macam tu lah, kan? Itu 5G nak bagi tu cepat ni. Tapi kalau kita tak cepat dalam berubah, so kita tak akan dapat benefit hasil daripada perkembangan teknologi lah.
So saya suka tengok dekat sini, saya ambil contoh lah, contoh Mara sendiri. Kita menyokong untuk tujuan proses untuk digitalization ni. Kita dah lama buat benda ni since 5 years ago sebenarnya. Okay, dah lama kita buat. Kita galakkan usahawan-usahawan involved dalam apa kata ni. Kalau dulu membuat tempahan secara manual, kita buat digitalization ni secara online. Okay? Tapi takers yang ambil tak ramai. Sebab bagi dia benda ni bukan satu compulsory. It might be only orang kata satu site yang mungkin very niche bagi setengah-setengah usahawan. Eh, dia tak bergantung sepenuhnya. That's why kalau tuan-tuan audience semua tengok perkembangan yang sekarang ni, bila keadaan pandemik COVID-19 ni berlaku, okay, golongan yang bersiap sedia ataupun mungkin yang memang telah berada dalam platform digital, kesannya kurang. Dia dalam masa yang sama sebenarnya dia punya load dia lebih tinggi. Kan? Kalau kita perhatikan contoh apa yang berlaku Shopee, Lazada, so the traffic is very high. But the only problem is logistic. Kan? So itu ada isu-isu lah, tapi hasil daripada kesan daripada pandemik ini, semua proses ataupun yang melibatkan daripada logistik sehingga proses pembelian apa semua sekali, semua melalui proses penambahbaikan. Eh? Macam Mara sendiri, okay, kita support usahawan-usahawan, contohlah kalau usahawan dah berniaga dan mengambil keputusan untuk mendigitalkan, okay, semua bentuk urusan atau proses, kita ada geran-geran yang kita memang rangka khusus untuk usahawan. Okay? Contohnya saya ambil contoh di bawah program BASE. BASE ni stand for Business Advancement Standard Development. So iaitu untuk tujuan standardization lah. Kita boleh, maksudnya kalau contoh ada usahawan yang berminat untuk dapatkan macam contoh saudara Huzaifah maklum tadi apa berkenaan dengan EPOS kan. So yang tu kita ada grant khas untuk dapatkan kepada usahawan. Dan yang cantiknya sekarang ni, semua ini hanya untuk tahun ini ya. So maksudnya dalam tempoh masa proses bermula pada Jun sehingga 31 Disember, okay, geran ni kita akan biayai 10% akan disumbangkan oleh usahawan dan MARA akan tanggung 90%. Okay, daripada keseluruhan contohlah untuk dapatkan sistem EPOS sama ada based on cloud ke web based ke apa semua sekali, so kita akan bagi. So insyaAllah yang tu memang ada. Dan permohonan juga semua kita buat secara online. Itu satu. Okay. Contoh kalau ada usahawan, ada website apa semua sekali, kita boleh reach the features lah maksudnya. Maksudnya kalau dulu setakat untuk informasi, so we can enable add to cart function. Okay. Lepas tu boleh masukkan payment gateway. Yang tu kita memang kita support. Eh? Yang memang kita buat lah. Dan kalau tuan-tuan audien tengok pun sekarang ni, banyak sebenarnya sektor-sektor yang sebelum ni yang kita nampak bukan, dia tak praktikal maksudnya untuk dibuat secara digital. Tapi sebenarnya boleh buat. Contohnya untuk tujuan nak matikan stamp contoh. This is a planning with, from the government. Matikan stamp, now we have matikan stamp secara digital. So who even thinking about that one kan? So orang tak nak fikir. Okay, lepas tu satu lagi kita buat virtual international trade pun tak pernah dibuat orang. Okay, so yang ni adalah kamot daripada saya suka tengok apa yang Matrade buat. Okay, Matrade buat tapi this one I think they will only introduce somewhere in July, so it may be next month lah. So siapa-siapa contohnya usahawan-usahawan yang terkesan yang perlukan untuk buat international trade apa semua sekali, so boleh memohon grant ni daripada ni, especially grant daripada Matrade. Okay, so untuk international trade yang dibuat dekat Malaysia menggunakan video menggunakan virtual ni dia boleh bagi up to 5,000. Untuk international trade keluar negara up to 25,000. Okay, so ni ada boleh mungkin boleh tengok lah lepas ni dekat Matrade website apa sekali, so tengok inisiatif ni bagus. Okay, yang benda yang sebelum ni biasanya kalau kita nak cerita berkenaan dengan international trade, kita kena pergi ke tempat tu.
kan? Tapi now is no longer, orang cakap dia is compulsory, so boleh dibuat secara online. Cara mana? Okay, so maksudnya dia akan menyediakan satu platform khusus dan biasanya yang very popular is a webinar, Webex itself, apa semua sekali. Ya, ni adalah platform-platform yang popular, berbayar dan full of rich of features lah, kan, yang kita nampak. Dan kalau tengok dari segi kesan-kesan daripada proses pendigitalan ni, usahawan bagi saya, especially usahawan mahasiswa lah saya tengok, sebab generasi yang ada sekarang ni, adaptasi kepada dunia IT dan digital adalah orang cakap cukup atas. Terus terang saya kata kalau sebab generasi X, generasi Y, generasi Y ni sekarang ni dia panggil apa? Generasi strawberry dia panggil lah. kalau dekat UK dulu dia kata macam tu lah. Kan? So benda ni bagi bagi golongan-golongan ni adalah semua prosesnya adalah digital. Benda yang mudah. Dia pun kalau boleh tak nak apa orang kata ni ada berlaku transaksi secara money physical. Eh? That's why we they come out dengan ada teori bukan apa practice cryptocurrency. Eh? Lepas tu we come out dengan Apple Pay, which is very unfortunate Apple Pay tak ada dekat Malaysia. Okay, so which one yang tu benda tu memang saya selalu guna dululah waktu dekat abroad dulu, waktu saya dekat UK. So benda tu mudah. Even nak naik bas ke pakai Apple Pay, nak pakai apa semua sekali, dekat Malaysia pun supposed to be macam tu lah. Tapi now, kalau tengok dari segi progress, kita ada Samsung Pay, and then we have the Grab Pay. So kita ada semua e-wallet, apa nama, Boost, we have a Touch and Go. Benda ni kalau tengok dari segi perancangan kerajaan, we have, kita sebenarnya dalam track yang cantik, yang bagus. Okay. Dan mungkin tuan-tuan, audience semua mungkin ada yang dah maklum dah. So please take a chance lah Grab selepas ni, sebab kita ada inisiatif kerajaan nak bagi lagi RM50 lepas ni. Okay, so please enable your e-wallet, register. Okay, and at the same time you akan dapat e-voucher. At almost in total you will be around RM100 including the e-voucher lah. So untuk tujuan transaksi online. So ini kena Grab bagi usahawan yang ada dekat luar lah, especially mahasiswa yang memang dah ada benda ni. So register apa semua sekali, so maksudnya enable platform pembayaran secara e-wallet ni. Sebab benda ni paling mudah. Bagi saya kelebihannya bukan apa, contoh kalau e-wallet untuk Touch and Go, everyone actually drive car apa semua sekali, kan. So memang ada, so sistem tu memang dah ada dekat kita punya handphone. So that one's much better lah kalau kita boleh ni. Dan lain-lain saya ingat yang perlu untuk usahawan, especially usahawan-usahawan muda ni, jangan berkata bila dah come up dengan satu idea, so we never know what's idea kita tu boleh bertahan dalam masa berapa lama. Okay, so belajar, saya suka tadi apa Dr. Zul kata maklum tadi berkenaan kita bila walaupun dah tahu, keep learning. So sebab kita tak tahu dalam masa akan datang apa yang akan berlaku. So orang kata okay, the 4G that one will be gonna be the history, orang cakap dah jadi akan history within several years lah. Lepas tu come out the 5G. Even 5G tak deploy dekat Malaysia dah, 6G dah been research dekat Korea. Dah buat. Even China pun dah develop platform apa semua sekali. So might be kalau kita tak Grab sekarang, so mungkin kita akan ketinggalan. So saya ingat setakat tu dulu, so kita akan share kemudian lagi lah. Saya serah pada Cik Syamiz mula. Terima kasih. Okay, terima kasih Encik Syah. Yes, tadi ya saya dengar ketiga-tiga panel, the key point dekat sini adalah you have to keep on learning. Jangan berhenti belajar sebab knowledge dan juga teknologi ini sentiasa berubah. So kita tak tahu bila dia akan berubah pula, masa bila kita ketinggalan. So keep on learning ya, Cik, kepada penonton kita. So speaking on learning, mungkin Puan Puteri ada gift-gift yang ingin diberikan. Okay, sebab saya nampak daripada tadi ada penambahan participant, so saya nak ulang lagi sekali. Kita di setiap sesi dengan panel-panel, kita akan selang-selikan dengan quiz. So ada beberapa hadiah yang kita dah sediakan, which is antaranya toiletries bag. Lepas kita ada set apa ni?
power bank dengan pen drive, and then kita ada juga bag. Okay, bag. So untuk second round ni, soalan saya, okay, saya ulang lagi sekali. Siapa yang nak jawab, tolong type saya di bahagian chat. So yang pertama sekali type saya, saya akan unmute dan dia boleh jawab lah. Jangan wave kan, sebab kadang kita tak nampak yang wave tu. Yang apa? Raise hand. Okay, so soalan pertama saya, ready? Tadi Dr. Zunaidi ada bagi banyak nasihat beberapa perkara yang perlu diimprovekan sementara semasa musim PKP ni. So nyatakan dua perkara yang Dr. Zul nasihatkan untuk improve sepanjang musim PKP ni. Apakah ia? Okay, Muhammad Irsh, kita tengok dulu. First kali Muhammad Irsyad. Okay, Muhammad Irsyad, saya akan unmute-kan. Kejap ya. Muhammad Irsyad. Boleh jawab Muhammad Irsyad? Okay, kita kena improve knowledge kita dengan improve skill, kemahiran. Alright, betul. Terima kasih Muhammad Irsyad. Nanti saya akan alamat ya. Thank you so much. Alright, soalan kedua. Soalan kedua saya. Okay, tadi Encik Syah ada nyatakan Mara ada sediakan geran khas usahawan digital lah kan, yang base Business Advancement and Standard Development Program. Betul Encik Syah? Okay, so untuk geran tu ada tanggungan oleh pemohon dan tanggungan oleh pihak Mara. Berapa peratuskah tanggungan yang disediakan oleh pihak Mara? Okay, siapa yang nak jawab? Untuk program base, berapa peratuskah tanggungan oleh pihak Mara? Okay, kita ada Mia. Okay, Mia. Alright, Mia, saya akan unmute-kan. Mia 17, betul lah Mia 17, yes. Okay, Mia boleh jawab? Okay, kalau pemohon 10% dan Mara akan bagi 90%. Alright, terima kasih Mia. Nanti saya akan postkan hadiah. Terima kasih. Okay, kita akan ada soalan lagi untuk yang lain-lain. Jangan risau. Kita teruskan dengan, saya rasa dah pusingan second last lah Cik Syami. Okay, kita akan teruskan. So, fokus sebab kita ada banyak hadiah yang menarik. Alright, saya serahkan kepada Encik Syami semula. Okay, terima kasih Puan Puteri. Bersungguh-sungguh saya tengok ramai ni mengangkat tangan dan menjawab soalan. Dapat power bank, bye. Right, okay. So, tadi sebelum kita pergi kepada soal-soal jawab tadi, kita juga telah mendengar daripada panel kita mengatakan ada beberapa sektor-sektor ataupun sektor-sektor perniagaan yang terjejas. Ada sektor pula yang menerima boost yang sangat bagus. Okey, contohnya seperti kalau kita tengok perhotelan, penerbangan, pelancongan, itu definitely dia terjejas sangat-sangat teruk. Right? Tapi kita melihat banyak juga sektor-sektor lain yang sangat berkembang dengan baik. Contohnya seperti kalau kita tengok teknologi pendidikan, contohnya sekarang ni semua orang berlumba-lumba nak buat kelas online kelas. Dan dari kesihatan awam, kita lihat semua orang cuba nak buat satu apps yang boleh mengesan di mana tempat-tempat COVID-19 yang ni, kemudian nak mengesan pesakit and all. Culture for process dan hasil yang baik kepada pengguna. Alright, so kepada pandangan ahli panel sekarang ni, kehadapan, apakah perubahan yang boleh dilakukan oleh usahawan siswa untuk bereaksi, mungkin mengubah sedikit minda mereka daripada apa yang mereka buat sekarang dengan kehadapan untuk mereka menghadapi COVID-19 ni. So kita tengok daripada perubahan dinamik dari segi pasaran, dari segi pengguna, perubahan dunia ni sendiri. So dia tidak duduk dengan keadaan dia sekarang, tapi dia melihat kehadapan, this kind of sector akan berkembang dengan sangat pesat. So apa pandangan dan juga
nasihat yang boleh diberikan kepada penonton. Kita boleh mulakan dengan siapa dulu? Mungkin Dr. Zul lebih dulu. Silakan Dr. Zul. Okeylah. Masalah ini kita perlu mengamalkan penjarakan sosial pada COVID. Jadi apakah kesan perkara ini untuk perniagaan? Perniagaan, sesebuah perniagaan untuk menawarkan menjadi semakin ber... Hello, dengar tak? Sami, dengar tak? Nick, unmute host. Dah. Okay, right. Unmute itu sudah mute host. Okey ke? Bunyi. Okey. Macam okey dah. Okey. Okey. Saya nak bawa perhatian kepada untuk kita sama-sama berfikir bahawa selagi kita tidak menjumpai vaksin untuk pandemik COVID-19, selagi itu kita kena mengamalkan nasihat yang diberikan. Salah satu nasihat tersebut adalah penjarakan sosial. Apabila penjarakan sosial perlu diamalkan, maka keupayaan sebuah perniagaan untuk memenuhi masa atau memenuhi pelanggan akan menjadi semakin berkurang. Misalnya sebuah restoran selama ini boleh cater 2,000 orang satu hari. Maka ia tidak boleh lagi cater 2,000 orang disebabkan perlu mengamalkan penjarakan sosial berkenaan. Jadi lebihan daripada pelanggan itu merupakan peluang perniagaan baru yang perlu disahut oleh ahli perniagaan baru yang ingin memasuki ke dalam pasaran. Maksudnya wujud satu peluang pasaran baru disebabkan oleh perniagaan sedia ada tidak boleh memenuhi kehendak pasaran kerana amalan penjarakan sosial. Ia berbeza dengan sebab-sebab lain. Jika sebelum ini sebuah perniagaan tidak boleh memenuhi kehendak majoriti kehendak pelanggan yang lebih ramai kerana kekangan modal, kerana kekangan sumber, kerana kekangan pekerja dan sebagainya, sekarang ada kekangan pandemik COVID-19 menyebabkan wujud peluang perniagaan baru bagi usahawan baru. Sebagai contoh, jika selama ini sebuah pusat tuition yang established yang berjenama kukuh boleh mengambil 200, 300, 500 orang pelajar. Sekarang tidak boleh disebabkan penjarakan sosial. Maka sebagai para pelajar, apa peluang yang boleh direbut di sini? Anda boleh menawarkan perniagaan tuition secara online kerana permintaan terhadap personalized business itu semakin meningkat. Saya subscribe personal coach secara online. Jika sebelum ini kita boleh pergi ke gym secara bebas dan sebagainya, sekarang ada kekangan di situ. Maka saya perlu beralih kepada perkhidmatan personal coach. Tetapi saya mencari perkhidmatan personalized business, personalized service pada kos rendah. Dan inilah kelebihan yang ada pada usahawan baru. Mereka boleh menawarkan personal service pada kos rendah sebab mereka memulakan perniagaan pada kos overhead yang rendah. Okey, itu contoh servis yang boleh, perniagaan yang boleh diceburi oleh para pelajar walaupun mereka sekarang mungkin berada di rumah. Okay. Selain itu kemahiran, misalnya pelajar yang punya kemahiran di programming, mereka boleh menyediakan perkhidmatan ajar pelajar, ajar kanak-kanak dan sebagainya programming. Pelajar yang mempunyai kemahiran dalam bentuk misalnya dalam kemahiran sukan macam Puan Puteri misalnya seorang pemanah kan, pemanah nasional ke. So dia boleh menawarkan kelas belajar memanah secara atas talian. So itu peluang yang boleh dilihat oleh para pelajar bagaimana apa yang berlaku dari segi pandemik ini sebenarnya membuka peluang dan salah satu peluang perniagaan yang saya nampak adalah lebih banyak permintaan terhadap perkhidmatan ataupun produk personal tapi pada kos yang lebih rendah. Misalnya kalau dulu semua orang boleh pergi ke kedai gunting, ke kedai salon rambut tanpa limited lah, tanpa terhad boleh masuk ke dalam kedai tersebut. Sekarang tak boleh.
Okay, kerana tak boleh masuk dengan ramai, perniagaan sedia ada terpaksa mengenakan charge yang lebih tinggi untuk membolehkan perniagaan cover kos perniagaan dan kos overhead. So apa berlaku kepada lebihan-lebihan mereka yang tak dapat gunting rambut ni? Saya pun belum gunting rambut. Syami pun macam belum gunting rambut. So apa yang berlaku kepada mereka ini? Mereka ini akan mencari perkhidmatan personal, perkhidmatan peribadi tapi pada kos yang rendah. Yang boleh pergi ke rumah, yang tapi pada kos yang rendah. So, dan perkhidmatan personal pada kos yang rendah inilah sebenarnya saya rasa peluang bagi usahawan baru termasuk pelajar disebabkan mereka tidak mempunyai kos overhead yang tinggi pada memulakan perniagaan. Okey, untuk setakat ni itu saja yang saya boleh kongsi dengan pelajar bagaimana anda boleh mencari peluang perniagaan ketika keadaan pandemik COVID-19 melanda. Katakanlah contoh satu lagi, misalnya saya tahu banyak pelajar saya mempunyai kemahiran memasak daripada rumah. Walaupun hari tu PM kita buat contoh apa, ada satu grup WhatsApp masak tak jadi ke apa, saya pun lupa. Kan? So kemahiran, again kelebihan pelajar kita adalah kerana mereka boleh menjalankan perniagaan ataupun menghasilkan satu produk pada kos yang rendah. Kerana mereka masih, saya rasa orang muda dia masih energetik. Dia willing to guna lebih tenaga mereka untuk sesuatu usaha menyebabkan mereka boleh menghasilkan satu produk pada kos yang lebih rendah. So itu antara perkara yang saya rasa para pelajar boleh explore bagaimana mereka boleh menjana pendapatan daripada rumah secara atas talian. Pada masa yang sama, saya juga suka untuk menasihati pelajar jika ingin menceburi perniagaan, jangan bermula dari scratch, jangan bermula dari sifar, jangan bermula dari kosong, tapi attach kepada brand-brand yang sedia ada. Misalnya attach kepada, misalnya lah sebab sekarang kita moving forward kepada perniagaan di mana kita mengaplikasikan, kita memanfaatkan dan memaksimumkan teknologi dalam menjalankan perniagaan, tapi tak semestinya kita yang mempunyai teknologi berkenaan. Misalnya bagaimana para pelajar yang mungkin ada baju lebih, baju ke barang yang tidak digunakan boleh subscribe ataupun menjadi rakan kepada pinjam untuk mula menghasilkan income. So itu adalah alternatif yang perlu difikirkan di mana dari usaha tersebut anda akan belajar indirectly bagaimana menjalankan perniagaan, bagaimana customer complain, bagaimana kerenah pelanggan, bagaimana pinjam hantar rosak dan sebagainya. Kerana itu adalah proses pembelajaran yang anda perlu kutip yang anda hanya boleh dapat perkara tersebut dengan melakukannya. Tidak cukup belajar secara teori ataupun belajar mengikuti seminar di universiti. Pengalaman menguruskan pelanggan yang pelbagai, anda hanya akan betul-betul belajar jika anda menguruskan pelanggan. Okey, Syamin. Okey, terima kasih Dr. Zul. Right, so tadi saya tertarik ya, sebenarnya kita melihat apa yang disebutkan masalah dan juga krisis ini sebenarnya kalau orang kebanyakan akan melihat ini sebagai satu masalah. Tetapi untuk usahawan, mereka melihat ini sebagai satu peluang kepada mereka. Right, so kita boleh tengok sini banyak ya jenis-jenis perniagaan yang boleh tumbuh selepas daripada pandemik COVID-19 ini. Mungkin kita boleh mendengar sedikit daripada Encik Huzaifah. Hasil daripada pengalaman Encik Huzaifah berjumpa dengan customer, berjumpa dengan klien, berjumpa dengan rakan-rakan peniaga yang lain. Mungkin ada tak contoh-contoh ataupun selain daripada yang dikatakan oleh Dr. Zul tadi, contoh kes tadi yang lain yang boleh kita bawa kepada pelajar supaya pelajar ada idea. Selepas pada ini, habis program ni, mereka dah ada idea, okey, aku nak berniaga macam ni. Mungkin Encik Huzaifah boleh berkongsi sedikit, silakan. Ya, terima kasih Tuan Moderator. So saya bagi contoh lah. Kalau kenal Nadir Delori, kenal tak? So Nadir Delori ni dia buat logistik company. So nama pun Delori, logistik company lah. So masa COVID hari tu, business dia teruk. Business dia down. Padahal baru dapat funding, Series B. 25 million rasa. So after dapat funding tu, tiba-tiba COVID. Memang down teruk.
Tapi apa dia buat is dia create another business. Dia buat another product which is The Lorry Grocer. Rasanya nama dia, The Lorry Grocer, which is okay, dia focus on logistik. Tapi okay, sekarang ni dia buat The Lorry Grocer, dia tolong orang-orang untuk beli barangan rumah. So contohnya barang-barang ikan, ayam, semua boleh order lalu The Lorry. So ni menunjukkan dia cari, walaupun dia fokus on lorry business, logistik lorry, yang mana kita macam nak pindah rumah ataupun tiba-tiba business macam Nestle nak guna servis diorang, tu fokus diorang sebelum ni. Tapi masa COVID dia fokus on The Lorry Grocer, which is dia pandai cari peluang untuk buat duit kat situ. So walaupun dia tahu yang okay, business dia ni boleh jatuh teruk, tapi dengan The Lorry Grocer ni business naik balik. So kat sini saya rasa pentingnya cari peluang perniagaan. Saya rasa problem macam COVID-19 ni, dia bukanlah sesuatu problem. Pada saya itu satu peluang. Bukan problem tapi peluang. So macam kami pinjam, which is pinjam sebelum ni rental management system. Tapi orang mostly kita fokus on tourism industry. Tapi masa COVID hari tu, tourism memang teruk. Orang tak sewa kereta, orang tak sewa macam Airbnb ke apa, semua orang tak sewa. Tapi peluang lagi satu adalah macam ini suggested by MDEC. MDEC adalah agensi pemantau untuk pinjam, which is MDEC. Dia kata, okay, kita cuba try buat something yang about talent. So macam contohnya, seseorang ni ada pandai buat design ke apa ke, something about programming, contohnya programming ke. So dia boleh tunjuk, contohnya orang, dia boleh tunjuk dalam platform pinjam ni, dia kata dia reti buat ni, buat ni, buat ni. Lepas tu business pula boleh cari these talents. So kita namakan dia as pinjam talents. So kita pinjam talents orang tu untuk settlekan part business yang kita perlu settlekan. So ini, saya rasa ini adalah peluang untuk kami. Even sekarang ni banyak orang dah start kena buang kerja. Even Air Asia baru buang berapa, 300 orang. Grab rasanya 300 orang macam tu kan. So ini peluang kami as business owner. Kita tahu yang okay, ini adalah peluang kita untuk tolong orang-orang yang hadap masalah ni. Then another one is pinjam spending tracker, which is kita, yang spending tracker yang ada kat luar sekarang ni, dia kena bayar. So so kita nak, kita sama-sama manage duit kita, manage expenses kita sekarang ni. So kita pinjam ni, inisiatif kami sendiri, kita nak buat satu spending tracker. So duit tu flow dia kat mana, spend kita kat mana. So every week, every month kita tahu yang okay, spending kita dekat makan sushi 300 bulan. So kita tahu yang okay, kita kena kurangkan makan sushi. So kita banyak spend duit dekat Grab. So kita kurangkan spend duit dekat Grab. So kita banyak ada satu budgeting, ada saving. So kita focus on that. So saya rasa macam dengan COVID ni, orang dah start focus pada spending dia orang. So orang dah start kena buang kerja, even ada yang gaji yang kena potong, salary kena cut. So saya rasa okay, pinjam spending tracker ni adalah something yang kita boleh tolong orang-orang untuk manage duit dia orang. So saya rasa COVID ni certain orang, certain company start buat banyak produk. Dia try test market. So macam kita, macam pinjam pula, kita keluarkan another dua produk, which is pinjam talents dengan pinjam spending tracker. Tak siap lagi tapi on the way. So insyaAllah siap dalam bulan depan macam tu. So saya rasa usahawan-usahawan baru, dia tak perlu fikir banyak. Tak perlu macam okay, kita buat plan ni penting ya. Plan ni penting, tapi kita kena buat MVP, kena test market dulu untuk tengok sambutan orang macam mana. Jangan kita tak tahu apa-apa, okay, kita ada idea, kita develop terus sampai siap, tengok-tengok orang tak nak pun. Macam saya dulu buat POS system dulu tu, tapi just start. Even buat as simple as buat letak dalam Google Sheet ke WhatsApp ke apa, buat je. And then baru slowly kita digitalkan. Tapi yang penting is just do it. Just go for it. So just buat.
Saya serahkan balik pada Tuan Moderator. Okey, terima kasih ya. Tadi kita mendengar ya, saya juga pernah menggunakan Delori ya sebelum ni. Perkhidmatan tu memang saya sukalah sebab lebih murah dan lebih reliable, ada insurans and all apa semua. So saya agak kagum ya bila cerita tadi lepas daripada Delori mereka tak ada bisnes dan mereka tukar pada Delori Grocery. So itu tunjukkan ya sebenarnya seorang usahawan ni dia mampu untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan melihat krisis dan juga masalah kepada orang lain sebenarnya adalah peluang kepada mereka. Sama seperti jugalah Encik Huzaifah ubah pinjam talent, pinjam spending and all, itu adalah satu inisiatif yang sangat baik yang boleh penonton kita pada hari ini. Dan kepada Encik Shah, mungkin ada sedikit yang ingin ditambah berkenaan dengan perubahan-perubahan tentang market, tentang pasaran kita sekarang ini dan macam mana usahawan yang baru nak naik ini mereka boleh beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Silakan Encik Shah. Okay, terima kasih Encik Syami. So untuk usahawan-usahawan ni, khusus kepada usahawan-usahawan baru dan usahawan-usahawan mahasiswa mungkin yang sebelum ni berniaga secara kecil-kecilan dekat apa dekat universiti ataupun lepasan universiti yang telah memulakan perniagaan tapi bila mula tapi dah kena COVID-19 kan. So bagi saya kita satu kena tengok balik lah sebab bisnes modul yang kita ada sebelum berlakunya pandemik yeah, COVID-19 ni tak sama dengan apa yang kita akan buat dalam masa 6 bulan ke hadapan ataupun setahun ke hadapan, 3 tahun ke hadapan. Kita tak tahu lagi, okay. Seperti yang di apa di yang dimaklumkan sebelum ni oleh Dr. Zul maklum, selagi apa nama ni antivirus ni, kata ni, vaksin tak dijumpai, so selagi tu kita akan berada dalam satu norm yang baru, eh? Dalam keadaan biasa yang orang cakap biasa yang baru, okay, the new norm. So bila keadaan-keadaan seumpama ini kita kena tengok balik bahasanya kalau orang istilah kita muhasabah, kita nak tengok balik perancangan syarikat kita macam mana, keperluan kita dalam tempoh masa 6 bulan, okay, that's why kita come out dengan contoh penjana adalah satu plan apa tindakan ekonomi yang bersifat jangka masa pendek dan yang dibuat khusus untuk tempoh 6 bulan ke hadapan. Dan bila kita berhadapan dengan keadaan-keadaan seperti ini, kita kena tengok balik apa yang kurang pada kita. Okay. Saya suka ambil contoh industri-industri yang terlibatlah seperti pelancongan atau mungkin turis-turis guide yang mungkin sekarang ni kebanyakan employ. Yeah. Kalau tuan-tuan audience tengok sekarang ni, apa yang pihak industri buat untuk tujuan meminimumkan kerugian? Dan impact yang paling tinggi kalau nak tengok kesan yang sekarang ni, kalau dekat Penang ni saja kita boleh tengok lah yang baru-baru ni kita dimaklumkan Holiday Inn akan tutup pada 30 Jun dekat Batu Ringgi. Okay, so the previous sebelum tu kita ada hotel apa Jazz Hotel pun tutup sama. Hotel yang baru dibuka dekat Pulau Jerjak pun sama juga tutup. The iconic hotel yang ada dekat Melaka pun, which is yang dah lama servis 40 tahun apa lama sekali pun tutup juga disebabkan kesan ni. So apa yang kita boleh buat untuk usahawan-usahawan yang sedia ada, mungkin kita boleh sekarang ni tengok balik modul perniagaan kita. Instead of orang kata kita maklum, kita kalau boleh nak meminimum cost ataupun buat masa sekarang dalam tempoh masa terdekat ni, kita fokus kepada prioriti kita adalah trust. Okay? So maksudnya trust ni kepada kita punya klien. Bukan mudah sebenarnya untuk kita kekal dekat industri ataupun dalam perniagaan tanpa melibatkan sokongan daripada klien kita. So this is the time, okay, kita kena buat, kita workout sendiri, kita buka balik kita punya data. Those yang memang ada orang kata database klien itu memudahkan bagi pihak syarikat. So kita boleh buat, okay, just say hello dekat klien kita yang memang dah ada, okay. Just want to make sure yang kita ni masih wujud,
Ini penting kan? Keberadaan kita dalam industri ataupun kewujudan kita dalam industri, kita kena maklum. Eh? Sebab saya cukup pasti dan cukup memang kita tahu banyak di luar sana syarikat-syarikat yang terpaksa tutup disebabkan COVID-19. Eh? Disebabkan pandemik ni. So what we do now sekarang ni, kepada semualah, maksudnya kita ringankan sikit orang kata ni apa kita punya ni, invest sikit dekat customer service, say hello, just kata okay kami masih lagi ni, kami buat servis-servis sekian-sekian, sekiranya memerlukan bantuan apa semua sekali, so this is what kind of service which actually we have right now sekarang ni kan. So klien kita akan still akan keep in touch dengan kita even though dia tahu kita akan terpisah, dan for sure bila dia ada trust dengan kita, dia akan balik pada kita semula. Okay? Dan juga usahawan-usahawan lain yang mungkin yang belum jadi usahawan, jadi klien kita, dia akan datang dengan kita. Okay? So itu adalah salah satu kaedah lah yang kita nak, macam mana kita nak minimumkan. Dan di peringkat kerajaan sendiri, kalau tengok macam mana kita cuba nak galakkan usahawan-usahawan kecil, yang usahawan kecil, small medium, kalau ingat kerajaan pada suatu masa dulu, kita ada satu kempen belilah buatan Malaysia, betul tak? Okay. So kempen ni nampak macam just kempen untuk fulfill keperluan dengan kita come out dengan ada BMF lah waktu sebelum ni, then we replace dengan beli buatan Malaysia. Kempen-kempen ni sebenarnya adalah kempen yang dirangka khusus oleh kerajaan untuk boosting balik ekonomi tempatan. So tuan-tuan, audience semua, kita kena tengok balik dekat kita punya kekuatan ekonomi kita. Nak boost ekonomi, it should be come from internally. Okay? So kita tak boleh bergantung sepenuhnya kepada international. It might be that once your PFI apa semua sekali mungkin boleh masuk, tapi dia akan mengambil masa sebab pandemik COVID nanti ni adalah satu satu benda yang berlaku di seluruh dunia. Eh? Dia bukan berlaku di sesebuah apa, satu dua tiga buah negara je. So dekat negara lain pun dia mempunyai isu yang sama. Sebelum dia nak invest dekat luar negara, dia akan invest dengan negara dia dulu. Okay. So what we do now, itulah kita buat. So kita nak biar benda ni circulate. Kita punya duit di dalam negara, that's why kita come out dengan tax relief apa semua sekali. Kalau tuan-tuan, audience semua baca balik apa yang ada dekat dekat penjana tu, dia banyak dia tulis kat situ untuk short term lah. Tax tidak diberikan sehingga Jun 2021 dengan tujuan supaya perniagaan ni boleh naik semula, dan selepas tu dia ada insentif-insentif lain. So proses untuk bangkit ni sebenarnya akan mengambil masa yang cukup lama. Sebab walaupun pandemik ni 3 bulan ni kita buat tu dalam sesi PKP, MCO ni, nampak macam taklah ni, tapi sebenarnya kesan dia adalah senang nak kata dulu kita pernah merasai tahun 98-97. Dia ada spillover. Isu-isu yang menyebabkan bila berlaku satu, dia akan efek kepada semua. Dan benda ni berlaku kepada semua industri. So kita kena tengok balik lah. Bagi saya kalau contoh sekarang ni isu-isu berkenaan dengan perdigitalan tu kena diambil satu dipandang serius lah kepada semua usahawan-usahawan yang ada dekat luar sana. Okay. So boleh belajar contoh macam Encik Huzaifah, nampak tengok memang I'm very impressed. I'm never think about the apa orang cakap tu rent tu. Okay. So yang tu nampak cantik lah. Itu adalah satu bisnes model idea yang cukup bagus, cukup bernas. Mungkin kita akan come up dengan apa benda-benda yang berasaskan platform e-commerce satu masa nanti. Tak mustahil mungkin besok kita akan ada satu bentuk pelancongan secara virtual. Kan? Mungkin ada sebab we are talking about AI. Kita akan bercakap berkenaan dengan virtual reality. Semua tu benda tu tengah berlaku. Dan so gunakan kesempatan yang ada sekarang ni.
COVID-19 is a COVID-19. We know that once is a masalah kesihatan. Tapi sebagai usahawan, macam yang dimaklum tadi, kena tengok benda ni dari satu sudut positif. Dan sebab kita akan dapat peluang yang kita tak pernah fikir sebelum ni, hasil daripada keadaan ni. So sebab dia akan wujudkan satu niche market bagi setiap industri. Percaya ke tidak, benda akan berlaku. Sebab dalam industri ni, dia akan ada satu rantaian yang kita tak nampak. Bila dia putus, dia perlukan ada support. Nampak kecil tapi peranan dia besar. So saya ingat setakat itu dulu, saya serah kembali semula kepada moderator lah, Cik Syamil. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Shah. So kita lihat ya, sebenarnya banyak idea-idea yang dilontarkan daripada Dr. Zul, daripada Encik Muzaifah, Encik Shah. So harapnya lepas ni usahawan-usahawan kita boleh membuka minda mereka kepada peluang-peluang perniagaan yang diberikan. Mungkin lepas ni boleh bermentor dengan Dr. Zul pula ya. Boleh mentor dengan Cikgu Zaifah ke, ataupun nak mentor dengan Cik Syah pun tak apa, untuk melihat apa peluang-peluang yang boleh diterokai kepada oleh siswa-siswa kita. Okey, kita kembali kepada Puan Putri dan Cik Nick Shazni Knowles. Nick, mungkin ada soalan-soalan ingin diberikan kepada audience? Hadiah-hadiah ingin diberikan? Cik Syamin ni, teruskan dulu dengan last round. Kita tanya terus untuk penutup. Okey. Okay. Okay, so terima kasih. Okay, untuk yang berikutnya pula dalam kita daripada mula tadi kita telah melihat ya apa bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan, apa yang bantuan yang diberikan oleh pihak universiti, sektor swasta, sektor awam, Cradle, MTDC, MDEC and all apa semua. Kemudian kita telah melihat ya macam mana kita boleh membuat transformasi digital terhadap perniagaan kita nak ubah daripada conventional kepada digital, and then lepas tu kita menjana idea apakah perniagaan-perniagaan yang boleh dilakukan selepas daripada COVID-19 ini, apa idea-idea macam mana kita boleh pivot perniagaan yang sedia ada, bagaimana cara kita boleh bergerak seiring dengan pandemik ini dan meneroka peluang yang ada kepada perniagaan yang baru. Seterusnya untuk soalan mungkin ni soalan yang terakhir ya Puan Putri ya. Kita telah melihat ya daripada tempoh 3 bulan PKP ini kebanyakan usahawan yang sedia ada sebelum ini mereka mempunyai masalah dari segi pengurusan kewangan, mereka ada masalah dari segi isu pengurusan sumber manusia seperti yang diberitahu tadi ya. Banyak orang yang kena laid down, yang kena diberhentikan. Company yang dikecilkan, downsizing berlaku dengan sangat banyak, dan downsizing ini juga berlaku dalam kalangan usahawan-usahawan siswa juga sometimes sebab mereka tak mampu untuk membayar gaji pekerja and all semua. Mungkin dari segi daripada Dr. Zul, Cik Shah, Cik Huzaifah mungkin boleh berkongsi sedikit ya tips dan panduan macam mana pelajar-pelajar boleh usahawan siswa kita mereka boleh memastikan perniagaan mereka ni kekal sustainable, kekal resilient. Ini kita melihat mereka kekal dengan business model yang sedia ada. Contohnya yang buka kedai makan, yang dia buka gunting rambut, yang buka delivery and all apa semua. Macam mana kita dapat pastikan perniagaan mereka ni kekal resilient dan sustainable walaupun berlaku pandemik COVID-19 ini. Right, kita mulakan lebih dulu. Siapa-siapa nak mula dulu mungkin mungkin Cik Huzaifah boleh mulakan lebih dulu. The best practice ya, Cik Huzaifah jumpa dekat pasaran. Okay, silakan. Okay, so apa yang saya boleh cakapkan dari pihak saya is saya dapat bayangkan yang audience kita sekarang, usahawan-usahawan siswa ni semua yang baru nak start ataupun tak ada idea lagi dan nak start ataupun baru nak start business kan. So pada saya in general, first thing first is ada idea terus jalankan. Tak perlu fikir banyak. Itu paling utama. So macam mana nak start tu is ada satu term which is called minimum viable product. So dia adalah satu teori yang mana kita test idea tu market, kita test dekat market terus. So
guna as simple as WhatsApp ke apa, guna. Idea-idea terus jalankan. Tengok respons customers macam mana. So, lepas daripada tu, bila kita dah mulakan tu, start cari mentor. So, cari supports group, cari, jangan tong malu nak berkawan. Malu adalah one of the thing yang prevent kita daripada berjaya. So, malu ni macam saya hari ni, saya budak lagi. Saya umur 25, tapi saya, okay, bila dapat Dr. Zul ajak untuk program ni, saya kata, okay, boleh. Walaupun orang kata, eh, boleh ke? Baru start macam tu kan. So, tapi saya kata macam, okay, tak apa. Jangan malu, kita belajar. Ini adalah proses nak belajar. So, dengan ni kita terus cari kawan, cari mentor dan juga sports group. So, even tak tahu ke apa, jangan malu untuk bertanya dekat diorang ni. Lepas tu, macam kakak saya, dia kata macam, okay, nak start business ni kena ada modal. Perlu modal yang besar ke apa ke. Saya cakap, okay, tak semestinya. Saya dengan modal yang kecil, walaupun RM100-200 ke apa, saya dah boleh buat start business. Even pinjam ni pun, modal kita sangat rendah. Kita, modal kita yang paling besar is kita time, masa kita untuk belajar. Contohnya saya dengan kawan-kawan lagi dua orang belajar untuk develop apps, develop website, develop the business tu sendiri, kenal jumpa orang macam ni. So modal kita orang banyak dekat, banyak spend dekat tempat-tempat ni. Tapi modal duit tu sangat kurang, kerana modal duit ni boleh cari dekat, contohnya kita ada even COVID ni, CBRM tekun bagi RM1,000 hingga RM10,000 pinjaman tanpa faedah. Even tekun sekarang pun, yang penjana ni pun baru ada, keluarkan baru. BSN, ada BSN Kreatin, BSN Penjana. Kalau startup yang teknologi based punya ni, kita ada MTDC, ada Cradle, even ada Teraju. So modal ni tak ada masalah. So banyak tempat untuk kita cari modal. Government sangat support untuk business baru ni untuk start. Tapi yang paling utama tadi yang saya mention sebelum ni adalah ada idea terus jalankan. Dan bila dah ada dana ni, kita kena focus on accounting. So kita kena tengok yang mana cash flow kita tu cantik, try minimize the cost, automate the business. So macam kita try macam pada part saya lah, business baru ni saya kurangkan hiring saya, tapi saya more to automate the business. So saya hiring saya tu saya focus on developers. So more to automate the business. Tapi certain orang dia perlukan ramai orang, macam orang perlukan sales ke apa ke, tu lain. So business ni ada cara-cara dia orang sendiri. So saya focus on less hiring lah. So kita nak minimize the cost. Even marketing ke apa kita tak buat, kita buat free marketing, online marketing. So macam contohnya buat blogging ke, SEO, search engine optimization, Google, Facebook. Facebook tu tak perlu guna Facebook ads ke apa, boleh guna, boleh start. Tapi macam saya tak guna Instagram ke apa. Kita more to content, kita cerita macam orang nak tahu pasal ni, kita bagi tahu solusi dia apa. So benda-benda macam ni boleh naikkan kita punya business lagi. So itu adalah free marketing yang kita boleh buat. Dan yang paling penting is kalau dah start business tu, ikut law kerajaan, bayar tax ke apa. Jangan lupa untuk bayar LHDN, Perkeso, Sokso ni semua ni, jangan tak buat. So itu adalah benda-benda penting kita perlu take care. SSM ke apa, yang ni kita perlukan macam accounting ni part, kita perlukan account manager. Macam saya tak hire orang, saya pass kat orang kawan yang kerja dalam audit punya firm. Lepas tu dia akan take care of the accounting. Lepas tu bahagian payroll ke apa benda ni yang in terms of tax tu, ada yang seorang yang akan belajar untuk jaga benda ni. So jangan cari masalah, kalau idea teruskan, jangan cari masalah. So ikut law, jaga accounting, jaga cash flow, insyaAllah bisnes kita akan, dia tak naik laju tapi insyaAllah steady, tak jatuh, insyaAllah. Okay, tadi yang tips berikannya kena ikut law, jaga cash flow. Ikut law tu sangat penting ya, nanti LHD yang cari semua. Right, so mungkin kita ingin dengar tips daripada Dr. Zul berkaitan dengan macam mana kita dapat pastikan
perniagaan pelajar kita sustain dan juga resilient sepanjang pandemik ini. Silakan Dr. Zul. Nak reiterate balik poin yang dijelaskan oleh Zaifah tadi sebab more or less the same. Bila memulakan perniagaan pada kos yang paling rendah. Bukan benda murah tapi kos paling rendah, benda yang berbeza. Kalau siapa pelajar USM nak apply macam mana you can have a good business but stay at a lower cost, boleh belajar dengan Kapik. I think he's a good businessman. Macam mana dia mulakan perniagaan, you can have the experience looks like you pergi ke 5-star, 6-star, 6-star dine-in restaurant, tapi stay cost untuk membangunkan restoran itu adalah pada cost yang sangat rendah. Bagaimana dia melakukannya adalah tip-tip tertentu. Nanti you can learn from him actually. Okay. Maksudnya bila nak mulakan perniagaan, misalnya lah anda nak mulakan satu perniagaan, tak semestinya anda sewa yang mahal, beli equipment yang mahal dan gunakan pandangan pakar yang mahal. Sebab semua tu ada yang boleh diperolehi pada alternatif yang murah. Sebagai contoh di USM, we have a lot of expertise, pensyarah-pensyarah yang ada kepakaran tertentu yang you can tap that kepakaran pada kos yang lebih rendah. Okay, in fact sometimes you just get for free nasihat, consultation dan sebagainya. Begitu juga kalau anda pergi ke agensi-agensi kerajaan, they are counselors, they are officers, they can give you advice, boleh memberikan anda nasihat pada kos yang rendah. Berbanding yang anda subscribe pada kos yang mahal lah. Saya tak nak sebut tapi there are a lot of opportunity dekat luar sana juga pada siapa yang rasa you nak experience, dapat consultation yang mahal, you can go for that consultation. Kedua, apabila anda memulakan perniagaan pada kos yang rendah, anda akan mengurangkan beban ataupun risiko impak kegagalan kewangan kepada diri anda. Jika anda fikir balik, kenapa anda menceburi diri dalam sebuah perniagaan adalah untuk mencapai kesejahteraan kewangan dalam hidup. Kan? Maksudnya banyak orang menceburi diri dalam perniagaan untuk mencapai kesejahteraan kewangan dalam hidup. Tetapi jika anda salah, anda gagal menguruskan kewangan dalam perniagaan, yang berlaku adalah sebaliknya. Bukan sahaja anda tidak sejahtera, kalau zaman pelajar mungkin boleh makan Maggi, tapi kalau anda tidak dapat menguruskan kewangan dengan baik, mungkin Maggi pun tak dapat makan. Kan? Saya pernah diberitahu oleh seorang usahawan yang hari ini berjaya, tapi bagaimana masa dia memulakan perniagaan, bilik mesyuarat pun tak ada kipas. Mesyuarat pun ada yang berdiri, ada yang duduk atas kerusi kerana untuk menjimatkan kos bagi permulaan perniagaan. Jangan begitu teruja untuk memiliki sebuah premis perniagaan, premis pejabat yang lengkap, yang nampak mahal, yang nampak eksklusif. Because what is more important is the content. Malah hari ini terdapat pilihan untuk anda, misalnya di Mara sendiri, kalau saya tak pasti sekarang ada incubator yang boleh meletakkan usahawan di mana mungkin free atau bayaran yang sangat murah. Okay. Yang kedua tentang accounting. Accounting adalah salah satu aspek yang sangat lemah lah pada saya, terutama bagi usahawan baru. In fact banyak orang pun sebenarnya bila menghantar business proposal kepada agensi untuk memohon pinjaman dana dan grant sebagainya, kadang-kadang dia tak faham pun that component, financial component yang ada dalam proposal tu. Kita tak maulah tanya lebih, tapi bila dia tak faham apa yang dia ada dalam proposal tu, then we know lah bagaimana dia menyediakan proposal berkenaan. Kalau dulu, practice dulu sebelum ada automation, kebanyakan macam Encik Uzaifah katalah, kita akan guna firma perakaunan yang besar mungkin mahal, sukuna yang kecil. Audit firm yang kecil yang kawan-kawan kita ada to help us prepare accounting report. Tetapi saya suka advice bahawa maklumat kewangan ataupun kegagalan kewangan dalam perniagaan ni bukan benda yang berlaku satu malam ataupun satu hari. Ianya adalah a series of result ataupun a series of action.
ada simptom-simptom yang pasti yang akan menjurus kepada kesan kewangan. Dan simptom ini sebenarnya yang perlu difahami dan dikuasai oleh seorang usahawan. Oleh itu, saya boleh faham bahawa for those who are not trained as an accountant ataupun trained dalam bidang accounting, it's very difficult. Sangat susah bagi beliau untuk memahami accounting ataupun nak menyediakan maklumat perakaunan. Tetapi kemahiran yang sangat penting adalah kemahiran membaca maklumat perakaunan. Kemahiran membaca maklumat perakaunan ini pada saya wajib ada pada usahawan. Anda mungkin bukan pelajar perakaunan, anda mungkin tak boleh sediakan perakaunan, tapi anda boleh membaca maklumat perakaunan. Apabila anda boleh membaca maklumat perakaunan, anda akan tahu apa langkah dan strategi seterusnya yang hendak dibuat. Dan untuk membaca maklumat perakaunan, saya nasihatkan sekerap mungkin. Dalam tempoh krisis, mungkin setiap hari kena lihat kedudukan kewangan. Mungkin setiap minggu kena lihat kedudukan kewangan. Tidak boleh lagi bergantung setiap 6 bulan dapat report, dapat ringkasan laporan daripada firma audit tentang kedudukan kewangan. 6 bulan bagi sebuah perniagaan dalam pasaran yang dinamik adalah satu tempoh yang sangat lama. Dan macam-macam perkara boleh berlaku dalam 6 bulan tersebut daripada aspek kewangan. Jadi, pergilah belajar, improve your kemahiran bagaimana membaca maklumat kewangan. Nak belajar bagaimana menyediakan perakaunan mungkin ambil masa yang lebih lama lah. Dan seorang usahawan pada saya tidak perlulah menguasai semua perkara. Sebab mungkin one day dia boleh hire account clerk ataupun dia boleh hire audit firm untuk menyediakan laporan perakaunan bagi syarikat berkenaan. Tetapi yang penting adalah boleh baca dan boleh faham. Sebab bila anda boleh baca dan boleh faham maklumat perakaunan, maklumat yang disediakan oleh audit firm tersebut, anda boleh investigate betul ke tidak maklumat ini disediakan. Sebab bila anda faham maklumat kewangan, untung tak semestinya ada cash. Ada cash tak semestinya untung. Anda mungkin ada cash tapi perniagaan anda sebenarnya rugi. Perniagaan anda untung tapi anda tak ada cash. So yang mana lebih kritikal bagi perniagaan anda? Tak ada guna on paper, perniagaan anda untung tapi cash tak ada sebab duit semua dekat orang, tak boleh kutip hutang. So perniagaan still untung but then you tak ada duit, kan? Yang kedua, anda ada duit tapi perniagaan anda rugi. Kenapa anda ada duit, perniagaan anda rugi? Anda tak bayar zakat, anda tak bayar cukai, anda tak bayar zakat, anda tak bayar gaji. So perniagaan rugi tetapi duit masih ada sebab you tak bayar all the liability. So benda-benda tersebut boleh membantu dalam membentuk sikap yang positif kepada perniagaan anda. Misalnya lah kan, okay, dapat pinjaman dari satu agensi. So sekarang ada duit. Anda nampak ada duit. Sebab tu bila nampak ada duit, mulalah nak buat keputusan. Kereta turun harga kan, tak apalah boleh bayar kancil ke, boleh bayar apa kan yang permulaan. Because you ada duit tapi sebenarnya you tak faham bahawa you ada liability. Sebab yang nampaknya duit saja. Kenapa kita nampak satu angle saja? Kerana kita tidak memahami keseluruhan kedudukan kewangan. Maka itu pergi belajar khusus kewangan supaya anda boleh membaca, memahami maklumat kewangan. Laporan perakaunan penyata ni ibarat macam majalah, surat khabar dan sebagainya. Sebab tu accounting dipanggil sebagai bahasa. Accounting is a business language. Accounting adalah bahasa. If you cannot read accounting means you cannot read business language. So how you going to run a business if you cannot read business language? Just like you nak pergi let's say lah kan, nak pergi ke satu you nak order makan but then you tak boleh baca, you tak boleh nampak apa. Macam mana you nak order makanan? Tak apalah, you boleh guna Google Translate. That's my experience when I went to China. Saya tak tahu nak order makan because all tulisan dalam bahasa Cina dan saya tak boleh faham, boleh berkomunikasi. Maka boleh guna Google Translate. Tapi untuk accounting tak ada Google Translate yang nak translate bahasa accounting kepada bahasa Melayu atau bahasa accounting kepada bahasa Inggeris. Tak ada benda tu. Benda itu memerlukan analytical skill yang anda perlu faham bagaimana nak translate. Nak compare asset dengan liability,
berapa banyak you mampu lagi tanggung keadaan jika perniagaan terus tutup, misalnya berdasarkan cash flow. Adakah 3 bulan, 6 bulan ke hadapan? Satu kajian yang dibuat meninjau tentang keadaan kewangan rakyat Malaysia, didapati bahawa sebahagian daripada rakyat Malaysia bimbang dan tidak mampu bersiap sedia berhadapan untuk 3 bulan ke hadapan sekiranya mereka tidak mempunyai sumber pendapatan. So perniagaan juga begitu. Perniagaan perlu melihat ke hadapan sekiranya dari sudut kewangan. Dalam keadaan kewangan sekarang, jika tidak ada income, projection 3 bulan apa akan jadi? So dua langkah yang boleh anda lakukan dalam keadaan tersebut. Satu, kurangkan kos. Dua, increase your income. So that's why kalau bisnes yang biasa anda buat tak boleh menjana income, maka anda perlu cari alternatif bagaimana to offer new services ataupun new product. Again, untuk kewangan saya nasihatkan, pertama, mulakan perniagaan pada kos terendah. Bagaimana anda boleh lakukan untuk memulakan perniagaan pada kos terendah? Anda belajar daripada orang dalam industri berkenaan, kerana mereka tahu where and how to get cheaper services, a cheaper product. Yang lebih baik lagi adalah mulakan perniagaan pada zero cost. Nampak impossible, tapi actually possible. Because in Malaysia, there are a lot of opportunity, peluang dari segi grant yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada usahawan baru dan usahawan kecil. Dan grant ni janganlah nampak duit sahaja, sebab ada juga grant yang diberi dalam bentuk training. Ada juga grant yang diberi dalam bentuk equipment. Sometimes grant yang dapat dalam bentuk equipment adalah lebih baik untuk anda, terutama bagi mereka yang tak boleh menguruskan kewangan dengan baik. Kalau bagi duit nanti tak beli pula barang yang sepatutnya dibeli, kan? So itu bagaimana anda boleh mengurangkan perniagaan pada kos yang terendah. Kedua, jadikan business analytics ataupun financial analytics ni sebagai satu kemahiran yang ada pada anda. Dan I do believe siapa yang mempunyai kemahiran business analytics ni, dia bukan sahaja berguna untuk perniagaannya, tetapi juga dia boleh menganalisis orang lain. Sebagai contoh, orang yang ingin menjadi business partner anda, orang yang ingin menjadi supplier anda, orang yang ingin menjadi customer kepada peniaga anda secara kredit. Anda boleh menganalisis sama ada anda berani ataupun tidak untuk bekerjasama dengan beliau. Anda berani ataupun tidak untuk memberi hutang kepada customer berkenaan. Sebab Dr. Zul hilang ke? Semua boleh tengok dia ke? Kita Dr. Zul, kita akan teruskan dululah dengan panel lagi satu. Cik Syami, macam mana? Okay, sebab kalau tengok sini, Dr. Zul ni low bandwidth or local computer conditions. So, okay, let's resume. Dr. Zul dengar ke? Kami terputus kejap tadi, Dr. Zul. Ya, okey. Okey, Dr. Zul boleh sambung kot? Ada, selesai. Tadi terputus kerja Dr. Zul. Dah selesai dah. Alamak, tak apa, kita akan dengar summary yang terputus tadi sebentar saja lagi. Bersungguh-sungguh cerita terputus pula. Okey, tak apa. Seterusnya kita mungkin dah boleh dengar tips dan juga panduan yang boleh diberikan oleh Encik Syah Zumizan. Silakan, Encik Syah. Okay, terima kasih. So, ni sedikit perkongsian lah berkenaan dengan tips untuk, saya ingat pada semua, bukan setakat pada mahasiswa, pada usahawan yang ada dekat luar sana. Isu berkenaan dengan pengurusan kewangan ni saya rasa memang daripada dulu sehingga sekarang memang tak pernah selesai. Dan isu ni juga adalah isu paling besar yang kami hadapi kalau di MARA sendiri untuk tujuan proses permohonan dan untuk tujuan pembuktian
sama ada perniagaan sebenarnya memerlukan perniagaan memerlukan pembiayaan atau tidak. Sebab dia akan timbul satu isu bila kita buat contoh, ini saya nak beritahu, contoh kita membuat kelulusan pembiayaan kepada usahawan yang sebenarnya tidak memerlukan pembiayaan. Sebenarnya kita menjadi ejen pembunuh kepada usahawan. So bila kita buat dalam keadaan seperti itu, kita tengok okay, sebenarnya dia boleh survive dalam keadaan di mana dia tidak memerlukan pembiayaan perniagaan. Pembiayaan perniagaan ni biasanya kita akan tengok disebabkan untuk tujuan expand. Dia nak expand perniagaan, okay, dia ada kekuatan, dia ada sumber. So kita boleh bagi, tapi ada setengah disebabkan kelemahan dari segi pelaporan, penyediaan laporan kewangan kepada agensi-agensi yang untuk apa dapatkan pembiayaan, dekat situ berlakunya orang kata penilaian yang tidak sepatutnya. So bila terjadi benda macam ni, so timbul isu bila kita bagi pembiayaan sebenarnya usahawan tidak memerlukan. Dan juga isu-isu besar yang selalu kita dapati kebanyakannya adalah bukan keperluan, dan juga template tu adalah bukan template yang sepatutnya dia buat lah. Sepatutnya maksudnya orang lain yang sediakan. So which is the one is another cerita lain lah. Dan satu yang saya ingin mungkin untuk siswa-siswa yang bakal memulakan perniagaan, yang akan memulakan perniagaan, yang telah memulakan perniagaan, so saya minta lah kalau boleh selepas ni dapatkanlah nasihat daripada sama ada agensi. Kita kalau datang ke sini, insyaAllah kita akan bagi percuma, kita tak akan charge, melainkan tuan-tuan atau mahasiswa semua yang nak dapatkan coaching yang profesional, itu pun kita akan tengok dalam bentuk bisnes macam mana, kita tak akan bagi sewenang-wenangnya lah. Dan untuk usahawan-usahawan, selalu duk pesan, kita walaupun sebagai bos, okay, sebagai pengurus syarikat, perniagaan yang kita buat tu adalah satu lagi entiti yang berasingan. Hasil pendapatan yang ada dekat perniagaan bukanlah satu hak autonomi kepada pengurus syarikat untuk menggunapakai duit yang ada hasil pada syarikat. Kita adalah pekerja kepada syarikat, dan kita perlu, okey, disebabkan kita bekerja untuk syarikat, syarikat akan bayar kita dalam bentuk gaji. Okey, so iaitu kena faham. Ramai yang mislead, yang tak mengguna, dia anggap okey, untung tu adalah dia punya. So kena ingat, untung tu dalam tu ada modal pusingan untuk perniagaan kita, gaji pekerja kita, lepas tu dan kos-kos operasi yang perlu kita bayar pada setiap bulan. So kalau kita tak allocate dengan cara yang betul, that's why dekat situ bila kita tengok in terms of management account, isu-isu yang timbul bila kita tengok pengurus membuat ambilan dalam akaun syarikat lebih daripada yang sepatutnya. Sebab dia ada konsep ambilan apa semua sekali. Bila kita buat ambilan, kena ingat itu adalah pinjaman kita kepada syarikat, dan benda tu perlu dibayar pada next orang cakap salary yang akan datang. Kalau gaji kita RM1,500, bulan ni kita ambil RM2,000, so RM500 tu adalah bentuk pinjaman, RM500 kita kena bayar pada bulan depan. So that's the way how kita nak buat in term of management. Ini secara manual. Okay. So kalau kita cerita berkenaan dengan pendigitalan, so benda-benda semua ni memang ada dekat dalam software. So even orang kata you tak sebenarnya tak berapa nak pakar ataupun tak berapa nak mahir dalam bidang kewangan, basic you know debit and credit, it should be okay. So biasanya dalam sistem account kita memang kita boleh buat, insyaAllah. Dan benda tu pun MARA pun ada bagi, agensi kerajaan dalam bentuk grant semua kita bagi dalam bentuk software. Boleh memohon. Dia tak ada alasan lah bagi saya sekarang ni untuk usahawan untuk pergi jauh lah. So tips yang seterusnya bagi usahawan-usahawan yang ada dekat luar dekat sana, okay, be creative lah, tu senang. Bila kita jadi usahawan ni, kita dah jatuh ke satu bidang yang orang kata we don't know what's actually will be happen tomorrow. Okay, so apa yang kita buat actually gamble, tapi kita gamble ada guideline. Okay, so maksudnya kita tak akan hilang arah apa semua sekali.
So benda-benda ni kita kena kreatif, tengok apa yang akan jadi akan datang, adaptasi kepada dunia IT tu perlu. Kalau dulu mungkin orang setengah ingat IT tu adalah orang kata sebagai sampingan, tapi sebenarnya benda tu itu adalah future kita. Pernah dengar AI kan, audience semua maklum lah. AI ni adalah satu will be the next kita punya rakan rapat kita masa akan datang. Itu confirm. Even kalau siapa yang ingat lagi robot nama apa Sofia, kita boleh berinteraksi, bercerita dengan dia, kita tanya soalan dia jawab dengan dia jawab kita semula kan. So akan ada satu tahap nanti kita akan berkawan dengan dalam sosial kita, AI itu adalah part of it. Itu kena maklum. So usahawan-usahawan yang ada sekarang ni kenalah orang cakap cari ilmu sebanyak yang mungkin. Ilmu yang kita belajar ada sekarang ni tak semestinya kita akan contohlah mahasiswa dekat universiti belajar tinggi-tinggi, contoh ambil dalam bidang kewangan contoh, tak semestinya dia akan end up sebagai seorang dalam kewangan. It could be dalam pengurusan, mungkin lebih hebat lagi dalam bidang pengurusan dalam bidang engineering, could be. Ramai je saya jumpa waktu kawan rakan-rakan saya dulu apa semua sekali dalam background engineering. So sekarang ni dia lebih berjaya sebab dia sebenarnya macam ni. Bila dalam bidang perniagaan, apa yang kita belajar dekat universiti itu adalah asas. Bila sampai dalam bidang perniagaan, praktikalnya apa yang kita belajar iaitu kita adapt dalam bentuk konteks yang lain. Yang tu kena tengok balik semula. So, saya suka ambil contoh bidang engineering. Orang yang memang faham dalam aeronautik contoh, dia dah faham apa yang bidang engineering yang dia akan buat. Okay, aeronautik dia faham. Okay, the flap, the wings, macam mana beroperasi apa semua sekali. The way dia nak market, orang yang boleh bercerita berkenaan dengan benda ni adalah datangnya daripada orang yang ada ilmu. So he is the one. So dalam masa sama dia akan belajar berkenaan dengan cash flow, macam mana cara nak dapatkan keuntungan, how much is actually dia punya margin keuntungan, iaitu adalah yang orang kata kita boleh belajar kemudian. Okay? So kalau kita tengok background pun, kebanyakan usahawan daripada background begini banyak yang berjaya. So jangan limitkan disebabkan saya dulu belajar dekat universiti, saya belajar sekian-sekian. Tapi in up kebanyakan macam tu. Dia akan lari daripada ni. Yang penting boleh nak belajar apa semua sekali, dan percayalah tuan-tuan audiens semua sekali, kalau baca berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia, okay, the next 10 years adalah pekerjaan yang tidak ada ditawarkan pengajiannya pada tahun-tahun ni. So itu kita kena admit sebab benda tu betul, itu based on kajian. Banyak kejuruteraan, banyak kepakaran. Even kalau kita nak cerita berkenaan dengan Grab, kita nak cerita berkenaan dengan e-hailing, semua servis 10 tahun dulu benda ni tak ada. Kan? Dia bermula dengan contoh sama dengan media sosial. Contoh kita nak cerita berkenaan IG, kita cerita dengan FB. Might be dulu waktu zaman-zaman saya dulu mungkin Friendster. Kan? Orang-orang ni memang dia senyum, dia tahulah Friendster tu apa kan? So maksudnya kami ni dah tua sangat. Okay. So benda-benda ni adalah benda yang pada asasnya cuma untuk tujuan untuk dapatkan kawan, get connect for everyone. But at the end up, benda ni jadi platform untuk kita berhubung, untuk berniaga dan create networking. Saya suka dekat sini bila kita berniaga, okay, last time kita tak pernah fikir pun bila kita berniaga, kita berniaga untuk tujuan dapatkan keuntungan semata-mata. Tapi kalau kita nak sustain, nak terus mapan dalam ekonomi, dalam perniagaan, kita kena ada network. Kita tak boleh buat semua benda. We rely each other. Okay? Once putus network tu, timbul dekat situ isu dia. Dan peluang tu ada. So bagi saya, okay, untuk usahawan-usahawan yang ada dekat situ, dekat universiti, dekat luar. So I think this is the best chance. You grab the opportunity, okay, sebab kerajaan memang banyak bagi kemudahan-kemudahan kepada kita dalam tempoh masa ni. Kemudian tu bukan setakat yang tu, kebanyakan pemberian ni ada setengah tu diberikan secara percuma, tak perlu bayaran.
dan platform-platform yang ada, you just name it, you search dekat Google, you search dekat internet, you will get free. Even waktu pandemic COVID-19, kalau siapa yang realize, even Harvard bagi courses percuma kepada semua seluruh dunia, and at the same time, kalau you masuk, you go through, you complete the courses, you will be alumni Harvard University. So which is that one, you will, yelah orang kata, you alumni, yes, I'm alumni Harvard, but they know what they want is only because of you attend the course, kan? Tapi at least you dapat satu nilai ilmu yang memang benda yang, ya, maksudnya ilmu yang you perlu kena bayar dengan kos yang tinggi, tapi you dapat secara percuma. Yang penting you to be creative, okay. So jangan mudah putus asa, itu usahawan. Okay, saya ingat setakat tu dulu. So saya serah kepada moderator. Terima kasih. Alright, okay, terima kasih Encik Shah. Sekarang dah pukul 1:30, mungkin kita buka sebarang soalan daripada audience. Kalau ada apa-apa soalan kepada panel kita, anda boleh typekan di Q&A ataupun di ruangan chat, ya, Puan Puteri. Kalau ada yang nak tanya soalan, boleh bagi tahu, saya boleh unmute kan, ataupun nak type pun boleh. Ada ke yang nak bertanya soalan ke nak tunggu saya bagi kuis? Ada siapa nak bertanya soalan? Kalau tak ada, kita boleh teruskan dengan summary dan quiz kita lah. Right, okay. So mungkin untuk sebagai penutup ni, mungkin kita boleh dengar sedikit ringkasan Puan Puteri, ringkasan daripada sali panel kita, mungkin penutup harapan, juga harapan dan juga cita-cita ingin disampaikan kepada pelajar for the last time. Mungkin kita bagi dalam lebih kurang 1 or 2 minutes bagi sali panel. Okay, silakan siapa nak mula dulu, mungkin Encik Syah boleh mula dulu. Okay, alright, silakan. Okay, so harapan saya nak satu, ya. Kalau contoh nak jadi usahawan, so jadilah usahawan yang sebenar lah. Okay, dapatkan ilmu, jangan malu-malu. Boleh jumpa saya dekat Jabat Mara Negeri. Okay, so tak ada masalah. Kita ada pegawai-pegawai yang yang boleh assist tuan-tuan, puan-puan dekat luar sana, insyaAllah. Itu sudah pasti. Dan satu, saya nak maklum untuk mahasiswa, ini saya nak maklum kat sini, kita ada satu skim khas untuk mahasiswa, okay, di bawah skim skim SMAI. Kalau contohnya perlukan pembiayaan, datang dekat MARA, kita akan boleh bagi, insyaAllah. But you need to come out dengan proposal dan juga new idea lah. So saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, pihak HDC menganjurkan platform yang seumpama ini, benda yang cukup bagus. InsyaAllah saya rasa kalau diteruskan untuk masa-masa akan datang pun lagi elok dengan isu-isu yang yang mungkin kita boleh bawa berkenaan dengan dunia-dunia perniagaan, the latest update berkenaan ni. So saya amat berterima kasih kepada semua, kepada moderator Dr. Zul, Cik Huzaifah, has very good sharing, very good sharing knowledge. So saya ingat setakat itu dulu. So all the best untuk semua audience dan juga pelajar-pelajar dan mahasiswa USM dan di luar sana lah. So daripada saya, terima kasih. Okay, mungkin kita dengar, sini ada soalan ni daripada kita, Cina Puteri, kena jawab dulu soalan ni boleh. Daripada Muhammad Hafizi Daniel Muhammad Tazizi. Dalam masa PKPP, kita mahu startup perniagaan dengan mengurangkan kos. Bagaimana kita nak detect mana satu kos yang perlu disisihkan sedangkan kos itu sebelum ini yang mereka keuntungan. So, untuk IE, bilangan pekerja, etc. Alright, siapa boleh jawab? Mungkin Dr. Zul lah. Mungkin datang daripada Dr. Zul tadi kan.
Okey, terima kasih Syamin. Dalam perniagaan ada pelbagai jenis kos. Ada kos yang tetap, fixed cost, ada juga kos berubah, variable cost. Kos tetap adalah kos yang you cannot do anything. In fact, kalau kita nak menilai prestasi seorang usahawan ataupun manager ataupun ketua jabatan, it is unfair jika kita menilai berdasarkan fixed cost. Because it's already a fixed cost, you cannot do anything. Tapi apa yang kita boleh nilai, apa yang kita boleh ubah adalah berdasarkan variable cost. Variable cost ni ada pelbagai jenis, kos berubah. Sebaik mungkin jika ingin mengurangkan kos, mulakan kos yang tidak melibatkan manusia. Maksudnya jangan nampak pekerja sebagai tempat pertama untuk mengurangkan kos. Kerana ia melibatkan isu kemanusiaan. Maksudnya bukan membuang pekerja adalah langkah pertama menjimatkan kos. So, kaitkan dulu dengan kos yang tidak melibatkan manusia. Apa kos yang tidak melibatkan manusia? Misalnya kos kos elektrisiti, kos sewa dan sebagainya yang tidak menjejaskan kebajikan pekerja. Sebab perlu ingat bahawa sebagai seorang usahawan, pekerja adalah keluarga anda. Dia bukan walaupun kuli, tapi dia adalah sebahagian daripada keluarga besar anda. Sebab you need this family untuk move your business. Jika anda katakanlah antara kos yang boleh dikurangkan, jika anda membayar pinjaman RM2,000 sebulan, bagaimana anda boleh mengurangkan RM2,000 kepada lebih rendah? Anda perlu membuat consultation dengan pihak bank misalnya untuk membantu anda mengurangkan kos pembayaran pinjaman tersebut. Okey. Jika anda selama ini menanggung kos penghantaran barang kepada customer, sekarang anda boleh bincang dengan customer bagaimana untuk memastikan kos tersebut mungkin secara sharing, berkongsi anda juga customer atas faktor-faktor ekonomi ataupun perubahan yang berlaku dalam pasaran. Jika kos tersebut merupakan kos yang sangat fluctuate, sangat berubah-ubah, bagaimana anda boleh mengawal kos berkenaan? Selalunya adalah dengan cara menjalinkan satu hubungan yang boleh dipercayai, hubungan jangka panjang. Dan anda komit kepada satu harga untuk tempoh jangka masa yang panjang. Jika anda boleh berkongsi dengan rakan anda, rakan perniagaan lain, anda boleh beli sesuatu perkara imbak dalam jumlah yang banyak. Misalnya Syami dengan Puan Putri mungkin boleh kongsi beli shampoo secara satu dozen dan you dapat 6, you dapat 6. Kan? Itu maksudnya dunia perniagaan bukanlah semuanya tentang bersaing. So, dalam dunia perniagaan ada rakan yang anda perlu jalinkan kerjasama yang boleh memberi manfaat sinergistik kepada anda. Ada rakan-rakan dalam dunia perniagaan yang saling melantu membantu anda membentuk rakaian. Sebab tu dunia perniagaan jangan lihat sebagai satu dunia yang kejam, yang sangat bersaing antara satu sama lain. Because there are friendship in business, there are family in business, there are relationship in business, there are humanity in business. Okay, Syamin. Right, okay. Terima kasih. So, ahli panel ada nak tambah? Okay. Setuju dengan Tezul. Setuju. Alright, okay. So far tak ada lagi ya soalan daripada ni. Tapi kalau ada soalan mungkin boleh emailkan kepada Puan Putri. Puan Putri boleh salurkan kepada the panel. Dan kita boleh berkontak-kontakkan selepas ini. Boleh Puan Putri begitu? Boleh, boleh. Alright, so kita teruskan dengan conclusion. Mungkin kita jemput Cik Huzaifah untuk bagi sedikit summary atau conclusion. Silakan. Jangan lupa download app pinjam. Betul. App pinjam tu ada pinjam for business dengan pinjam for mentor. So, usahawan dia ambil peluang. So kita gunakan peluang ni untuk kita beritahu orang pasal business kita. So pertama sekali saya rasa yang paling penting is never stop learning. Focus on the product, focus on the business,
jangan campur aduk apa permainan dengan dengan bisnes. So kita perlu asingkan dua benda ni. Tapi dalam masa sama, dalam bisnes, kalau kita start so macam soalan tadi kan, macam dia tanya pasal macam nak detect satu kos ni, macam ni kita nak kurangkan kos ni kan. Macam saya, saya focus on tak start hiring. Kita start guna tag yang ada kat luar tu sebab cost hiring ni sangat tinggi. So kita start guna tag yang luar. Contohnya kita nak designer. So kita boleh cari designer yang based on project. So kita pergi ke Upwork ke freelancer.com ke, kita cari orang yang boleh design ke apa, kita bayar based on apa yang kita perlukan instead of kita hire orang. Tu antaranya. Dan contohnya kami, kami kurangkan kos dengan office tu, kita tak sewa pun, kita duduk rumah. Sebelum ni sewa lah juga, tu pun bayar 200 bulan, dapat meja je. So meja tu 3 orang duduk. So tu cara-cara yang kita boleh kurangkan kos kita lah. Lagi satu is macam saya cakap tadi, kalau nak start business ni, just do it, just go for it. So I think that's all from me. Thank you so much. Alright, okay, terima kasih Encik Zaifa. Mungkin ni boleh type nama apps ni dekat sini. Okay, saya pun dah Google dan dah download juga lepas ni. Alright, okay, so kita jemput sekali lagi Dr. Zul Naidi. Mungkin boleh bagi sedikit summary untuk sesi kita hari ini. Silakan. Okay. Setiap dari kita punya cita-cita. Tetapi apa yang berakhir dalam kehidupan kita tahu. Tidak semua orang hari ini yang menjadi usahawan adalah orang yang pernah bercita-cita menjadi usahawan. Namun untuk jadi usahawan, perlukan ilmu. Maka carilah ilmu apa pun yang ada sementara anda di universiti, grab the opportunity. Sebab saya sangat percaya ilmu, pengetahuan, kemahiran yang ada di universiti adalah unlimited. You are the limit. You please don't limit yourself. Kalau anda pelajar sains, belajar juga tentang sastra. Kalau anda pelajar sastra, belajar juga tentang programming. Kalau anda seorang guru, belajar juga tentang ilmu sains. Kerana itu semua akan membentuk anda menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang usahawan yang bukan sahaja memberi manfaat kepada diri sendiri. Apabila anda menjadi seorang usahawan, you are the wira. Kita bercakap tentang frontliner semasa pandemik COVID-19. Tapi kita patut berterima kasih juga sebenarnya kepada usahawan-usahawan di luar sana yang bekerja keras untuk retain pekerja-pekerja mereka. Kerana mereka retain pekerja bukan dengan benda yang kita kata setengah tu struggle. Berfikir, mencari idea, kreatif, macam mana lagi nak hidupkan bisnes, nak bertahan bisnes supaya mereka boleh retain pekerja-pekerja mereka. Dan itu adalah perjuangan pada saya, itu adalah sumbangan besar mereka kepada negara dengan dengan mempertahankan, dengan memastikan pekerja terus mempunyai sumber pendapatan, kerana di situlah sumber rezeki bagi anak-anak kecil, bagi ibu-ibu di rumah. Dan terima kasih. Right, okay. Sebelum kita tambahkan sesi ini, sebenarnya kita ada berapa soalan, Puan Puteri? Ada tiga soalan ya? Ada dua? Okay. Ada dua soalan dan dua hadiah akan ditanya oleh Puan Puteri yang berkaitan dengan sesi kita pada hari ini. Kita silakan Puan Puteri. Okay. Bagi yang ingin jawab macam biasa boleh reply di sebelah saya, dan orang yang pertama saya akan pilih lah. Okey, soalan saya yang pertama adalah senaraikan agensi yang disebut oleh Encik Zaifa yang boleh membantu usahawan dari segi modal dan latihan. Senaraikan dua ketiga pun boleh. Okey, siapa yang nak jawab agensi yang boleh membantu usahawan? Nah, dalam ni pun kita ada wakil satu agensi dah. ada kita ada participant yang bertuah.
Ada yang nak jawab? Mana semua orang menghilang? Semua soalan sekarang ni. Mungkin Afizi nak jawab soalan saya. Agensi yang boleh membantu usahawan. Okay, Wan Nur Syahira. Okay, kejap saya buka. Wan Nur Syahira. Eh, Wan Nur Syahira ada dua dah. Okay. Jawab. Wan Nur Syahira. Ambil peluang. Ini kita nak ni. Mana nama Wan Nur Syahira. Okay, Wan Nur Syahira. Apa agensi yang boleh membantu? Hai, Assalamualaikum. Saya cuba. Oh, boleh. Okay, yang pertama Mara. And then tekun teraju. Okay. Alright, Wan Nur Syahira. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Soalan terakhir. Tips pengurusan kewangan daripada Encik Syah kita tadi. Siapa yang boleh jelaskan balik dalam simple apa salah satu tips berkenaan pengurusan kewangan yang Encik Syah tekankan tadi? Ada nak jawab? Ada 100 partisipan ni, kuman. Apakah pengurusan kewangan dalam perniagaan yang Cik Syah tekankan? Bagi saya sekurang-kurangnya satu tips. Nur Nadira nak cuba ke? Tadi ramai-ramai tadi kat atas. Kelly Hazwani Hasna nak try ke? Okay, Nur Fahana binti Muhammad Razzi. Okay, kejap Fahana. Nur Fahana binti Muhammad Razzi. Okay, saya dah unmute. Boleh jawab? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin kemahiran membaca maklumat perakaunan sebagai sebagai basic kepada seorang usahawan tu. Walaupun dia bukan perakaunan. Alright. Encik Syah boleh terima? Okay. Alright. Terima kasih Fahana. Itu sahaja soalan daripada saya. So untuk yang dah jawab soalan tadi, mungkin boleh email saya maklumat anda sebab saya takut you all isi nombor telefon salah. Nanti hadiah tak sampai. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menyertai termasuk panel dan partisipan. So saya akan bagi kata-kata terakhir daripada Encik Syahmi lah sebelum kita menamatkan sesi kita pada hari ini. Oh, ada juga kata-kata terakhir kan dah kena pula dah. Order Foodpanda tadi, aku dah sampai. Right, okay. So terima kasih diucapkan kepada semua di panel, kepada Dr. Zul, kepada Encik Syah, kepada Encik Huzaifah, kepada Puan Puteri dan seluruh warga kerja HDC/EPIC. Kepada Encik Muhammad Abdullah, terima kasih juga atas peluang yang diberikan. Dan harapnya kepada lebih kurang 100 orang partisipan pada hari ini, anda semua dapat idea dan juga macam mana untuk move forward daripada sekarang dan meneroka banyak idea, banyak yang kita bincangkan, banyak peluang-peluang yang kita bentangkan pada hari ini. Harapnya semua peluang itu digunakan dengan baik. Dan seperti kata Cik Muzaifah, buat je. Right? Buat je, penting kepaturan, bayar cukai. Right? So jangan takut nak melakukan perniagaan. InsyaAllah sekiranya perlukan mentoring di EPIC, HDC, Puan Puteri ada list of mentor-mentor, boleh bermentor dengan Dr. Zul, boleh mentor dengan Cik Huzaifah, Cik Syah pun boleh juga. So do not be afraid untuk bermula dan harapnya selepas ini anda semua
lebih terus maju ke hadapan. So, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih. Back to you, Puan Puteri. Okay, saya ada typekan email saya di bahagian chat. Kalau ada siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan yang tak sempat nak tanya sekarang, boleh tanya pada saya di email puteri@usl.my. Nanti saya akan ajukanlah kepada panel-panel dan saya akan get back to you semula lah. So itu saja. Terima kasih perkongsian yang sangat baik, yang sangat bagus. InsyaAllah kita boleh teruskan pada masa-masa akan datang, mungkin minggu depan. Okay, so saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada partisipan semua. Semoga dapat mempraktikkanlah apa ilmu yang dapat dipelajari hari ini. So that's all from me and from HTC. Thank you so much. Selamat Hari Raya.